Imagino, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir di serial webinar mengenai yang tersisa di Telkomsel Indonesia. Saat ini saya akan bekerja sebagai moderator sampai jam 16.30 nanti. Ini sudah hadir di sini Pak Heri Arisingrat, Pak John Tasirin, Pak Tutut, ya, dari Taman Kelautan Akena Tajawi Lubata. Terima kasih. Jadi saya ingin memperkenalkan beberapa hal tentang webinar ini yang akan saya presentasikan ini, ya. Silakan di Erwin, masukkan di. Saya tentang tata tertib webinar, ya. Pertama, webinar akan berlangsung pukul 2 sampai jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, peserta Zoom dimohon dengan sangat menonaktifkan audio. Mute webinar berlangsung untuk lancar webinar dan kenyamanan bersama. Peserta Zoom YouTube dapat mengisi form kehadiran melalui link presentasi yang disediakan panitia secara saat acara berlangsung. Peserta Zoom YouTube dapat menyampaikan pertanyaan melalui link pertanyaan yang disediakan panitia saat acara berlangsung. Moderator akan mengakumulasi pertanyaan tersebut dan mengkomunikasikan kepada para narasumber lewat WA nanti setelah ditayangkan di layar. Di sesi diskusi tanjal, e-sertifikat akan dibagikan dan dikirimkan melalui email yang terdaftar pada presentasi kegiatan pada peserta yang mengikuti webinar hingga selesai. Ya, sekarang kita akan membahas tentang menjaga satuan Nusantara di kawasan Galasi. Kemarin, jadi kalau kita lihat di zona sebaran keragaman hayati di Indonesia ini, kita ada kawasan Oriental, kawasan Galasi dan Australia Papua. Jadi kita berada di dua benua, benua Asia dan benua Australia menyebabkan kita ada tiga zona, Oriental, Walasi, dan Asia Papua. Dan keragaman hayati di Indonesia ini kedua tertinggi di dunia setelah Brasil. Ya. Lalu ini kita sudah membahas tentang mengolah satuannya, mengolah krisa pada seri ke-17 kemarin menjadi satuan Nusantara, Jawa dan Sumatera. Ini mengundang Pak Wiratno, Pak Heri, Pak Rio Wibisono, dan juga Dwi pada waktu itu. Lalu kita juga sudah membahas juga di seri kedua pun tentang menjaga satuan Nusantara, mengundang Kepala Taman Nasional, Kepala Balai BKSDA Kalimantan Barat, dan berbagai orang-orang yang terpilih pada waktu itu. Lalu sekarang kita membahas tentang mengenai yang bisa menjaga satuan Nusantara di kawasan Walasi di seri yang ke-26 ini. Jadi kawasan Walasi, saya ingin mereview sebentar tentang kawasan Walasi. Walasi merupakan zona transisi antara daerah geografi Malay Raya dan Austronesia yang jutaan tahun berada dalam kondisi yang relatif terisolasi. Jadi dulu pada waktu itu sejuta sebelum saat ini ada tertumbukan antara Oriental dan Austronesia itu tumbuh dan timbullah beberapa puluhan-puluhan yang itu dan setelah itu terisolasi karena dikelilingi oleh palung-palung yang cukup dalam di situ. Walasi meliputi Pulau Sulawesi, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, Halmahera, Buru, Seram, dan serta kawasan kepulauan kecil di wilayah sekitarnya. Mempunyai 11.389 spesies. 18,2% di antaranya adalah spesies endemik. Tumbuhan, mamalia, burung, reptil, amfibian, dan ikan air tawar. Setidaknya 308 spesies satwa di Walasi dikategorikan terancam punah
oleh ICN. Satu lagi. Di kawasan Walesia nanti akan dibahas juga hutan lindung hutan Lambu Sangu oleh DND, lalu Taman Nasional Aka Tajawi Lubata oleh Kepala Taman Nasional yang sudah hadir Pak Tutut, dan lalu juga dengan Pak Maharoji, lalu juga ada Pak John Tasirin yang membahas tentang Tangkasi, lalu juga ada Dwi Nugro Adiasto yang membahas tentang strategi tentang berbagai strategi tentang perdagangan satwa liar secara internasional ini. Alfred Russel Wallace, jadi ini yang merupakan sebuah tokoh di Wallace ini yang terinspirasi ekspedisi Charles Darwin di Kepulauan Galapagos, Amerika Selatan. Wallace naturalis otodidak ahli biologi lapangan, melakukan ekspedisi ke Malaysia, kemudian ke Borneo, kemudian ke Sulawesi dan Maluku pada tahun 1904-1962 untuk mengumpulkan spesimen flora fauna untuk dijual sebagai koleksi museum. Jadi Wallace ini bukan orang yang teridik ya, jadi orang yang naturalis otodidak, ahli biologi lapangan, lalu juga mengumpulkan berbagai spesimen untuk koleksi museum, berbeda dengan Darwin ya, yang memang orang teridik, yang orang yang nengrang ya, gitu ya. Menemukan bahwa flora fauna di Indonesia Barat berbeda dengan Indonesia Bagian Timur, kawasan yang menemukan kawasan Wallace ini. Berdasarkan pengamatan di Indonesia, Wallace bersama Charles Darwin menguasai teori seleksi alam dan evolusi. Jadi berdasar komunikasi Charles Darwin dengan Alfred Russel Wallace ini akhirnya menemukan seleksi alam evolusi ini. Penemuannya dituangkan dalam On the Zoological Geography of the Malay Archipelago, telaah yang membuat Wallace sebagai ilmuwan peletak dasar ilmu biogeografi, ilmu yang mempelajari penyebaran flora dan fauna. Ancaman utama pelestarian satwa liarnya adalah pembalakan hutan, konversi lahan perubahan habitat, pertambangan, perburuan, perdagangan satwa di darat laut dan untuk pasar domestik internasional. Lalu ekowisata di kawasan Malaysia yang menarik, keragaman hayat yang tinggi, endemisitas yang tinggi, wisata bahari, penusaran gua dan wisata air terjun dan sungai. Saya ingin dan kita hari ini akan belajar dari 5 orang narasumber yang cukup terkenal. Di sini ada Pak Tutut Heri Wibowo yang merupakan Kepala Taman Nasional Aka Tajawi Lolobata, ada Pak Maharoji seorang champion lokal yang sangat baik sekali sebagai pengamat burung dan juga pelestari satwa, lalu ada Dwi Nugroho Adiasto seorang pakar di bidang wildlife crime unit, lalu Pak John Tasirin seorang pakar yang bekerja di Dinas Sama Latulangi dan juga bekerja di pemerintah di provinsi dan pemerintah pusat juga untuk membangun berbagai kegiatan konservasi, dan di Andy Alisinger, Sustainable Manager Banyan Tri yang akan membantu kita untuk berdiskusi di siang dan sore hari ini. Jadi nanti akan ada, sekarang ada pengantar moderator, 10 menit pembicara Pak Tutut, nanti 20 menit, masing-masing pembicara dikasih waktu 20 menit, setelah itu ada diskusi lanjut dan tutup ya. Saya ingin membahas tentang pembicaraan tentang beberapa narasumber, CV dari narasumber sekalian supaya nanti tidak bisa disebutkan. Pak Tutut Heri Wibowo, S.M.M. ini adalah pria kelahiran Sleman tahun 78. Beliau adalah lulusan magister, beliau adalah lulusan S1 Konservasi Hutan, Fakultas Kehutanan UGM, dan S2 Manajer Perencanaan Kota dan Daerah, Fakultas Teknik UGM. Karirnya di Papua, lalu pindah sebagai Kepala Taman Nasional Aka Tajawi Lolobata. Ya. Nanti akan beliau membahas tentang strategi konservasi burung paruh bengkok. Yang kedua lah profil pembicara kedua Pak Maharoji, warga desa Aka Jawi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Keseharian adalah menjadi tenaga teknis konservasi di Balai Taman Nasional Aka Tajawi Lolobata yang ditugaskan di resort Aka Jawi. Ya. Ada karya-karya buku-buku, ada dua karya, buku burung-burung di Taman Aka Tanah Jawa, Lolobata bersama polisi kehutanan, buku burung-burung indah Maluku, ya. Pengalaman adalah tenaga ahli identifikasi burung-burung Indonesia, asisten peneliti
Pakan Jurang Papua, tenaga teknis konservasi pada Taman Nasional Api Tanah Jawi Ulubata tahun 2018 sampai sekarang, pemandu luka tahun 2016 sampai sekarang. Sekarang Dwi Adhyasa Nugroho. Dwi memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun dan memerangi perdagangan satwa liar yang mengkhususkan diri pada harimau, gajah, primata, terenggiling, reptil, burung, dan primata, dan meliputi kalian yang meliputi pencegahan kejahatan perdagangan satwa liar, ilegal, investigasi TKP, teknik investigasi berbasis masyarakat, analis data, pemantauan cybercrime, supervisi survei pasar, pengembangan kapasitas lembaga penegak hukum, dan sebagainya. Telah melatih 500 pejabat pemerintah Indonesia dan polisi jaksa dan hakim, pejabat bea cukai dan pegawai negeri sipil, ya, serta memberikan dukungan serta kepada lembaga setara di beberapa negara di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Di menggunakan keterampilan diplomatiknya yang kuat untuk membentuk kemitraan dan pemerintah nasional dan regional dan lembaga lainnya untuk secara kolaboratif memerangi perdagangan satwa liar. Nanti akan membahas tentang situasi perdagangan ilegal multinasional satwa liar di kawasan Balasi. Jadi karirnya itu pertama di Wildlife WGS, IP, lalu juga ke tahun 2018 sekarang Regional Counter Wildlife Trafficking Specialist, 2019 sampai sekarang Advisor for Science Foundation, Yayasan Suluh, dan Rekam Foundation. Pak John Tasirin, ya. Pak Tasirin memiliki pengalaman. Bekerja di perguruan tinggi dengan pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, adalah project manager yang kompeten dan berpengalaman dalam pengembangan kebijakan dan perencanaan strategis. Pendidikan BSc di Samratulangi, MSc di Kanada, dan BSc di Australia. Dia berkarir juga di sebagai koordinator program Sulawesi, program BCS, tahun 2004 sampai tahun 2009, tahun 2007 sampai sekarang sebagai tim penasihat gubernur Sulawesi Utara, tahun 2010 sampai tahun 2014 Kepala Departemen Ilmu Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi, 2008 sampai sekarang Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Pertanian Unsur. Beliau akan membahas tentang Tangkasi, Tarsus di daerah urban. Lalu terakhir dari Andy Alisinger. Dia adalah manajer atau cluster sustainability coordinator Bayangkari Bintan Resort, memiliki kompetensi utama di bidang praktek sustainable tourism, interpretasi keadaan hayati, pengembangan kapasitas SDM, dan manajer kegiatan konservasi. Pendidikannya dari S1 dan 4 dan berbagai kursus-kursusnya. Karirnya mulai teaching material development specialist di Persembalan Sitra, sebab itu saya di Garut, di Buton bersama saya pada waktu itu. Fitness Operation Balase, tahun 98 sampai tahun 2008, dia bekerja bersama Operation Balase, saya Fit Naturalist, Biologist, ya. Sustainable Manager, Environment Naturalist, Bayantri, saya sebagai Sustainable Manager atau Manager CIR, ya. Lalu Cluster Sustainability Coordinator Bayantri, ya. Jadi sekarang bukan hanya di Bayantri, tapi dengan beberapa organisasi di Bayantri, yang menjadi pimpinannya ada di Andri. Akan membahas tentang kekayaan hayati, hutan bambu sangu, dan ekowisata Operation Walasi. Jadi nanti beliau akan membahas tentang pengalaman beliau pada waktu bekerja bersama Operation Walasi. Itulah kira-kira beberapa lima orang yang sebagai pembicara yang cukup luar biasa. Dan sekarang kita mulai dengan Pak Kepala Taman Nasional, Pak Tutut, yaitu Kepala Nasional Akita Jawi Lulubata, untuk memberikan presentasinya yang pertama kan. Silakan Pak Tutut. Ya, siap Pak Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin share screen ya Pak. Iya, monggo Mas. Oke. Sudah kelihatan nggak Pak? Suara jelas. Terima kasih Pak Edi Purwanto. Tentu saja bersama dengan narasumber yang lain tadi ada Mas Mahroji. Beliau ini kawan dekat saya di Resort Akijawi Taman Nasional Akita Jawi Lulubata. Terus kemudian Mas Adi dari Yayasan Sen,
terus kemudian Dr. John dari Universitas Sam Ratulangi ya, dan kemudian ada satu lagi Mas Heri Siregar dari Yayasan Banyon. Terima kasih pada kesempatan kali ini kita diajak untuk sharing terkait bagaimana upaya-upaya untuk penyelamatan jejak Wilis ini ya. Tentu saja tadi Pak Edi sudah banyak sampaikan bahwa memang untuk lingkup Wilis ini cukup banyak menyimpan biodiversity yang cukup lengkap, dan nanti kita bisa apa namanya sharing bersama-sama di dalam webinar ini. Jadi kalau kita kembali kepada kondisi biodiversity di Wales ya, mungkin tadi juga banyak dijelaskan perjalanan Alfred dari tahun 54 sampai 62, 1854 ya, menjelajah tentu saja bukan hanya sampai di Halmahera, ternyata sampai di Kepulauan Aru maupun sampai di Kepulauan Waigeo. Dan khusus pada tahun 1858 sampai 1859 ternyata berada di lingkup Maluku Utara ya. Banyak lokasi, banyak tempat yang dikunjungi oleh beliau, Wales, di Ternate khususnya, kemudian di Halmahera, Tidore, Makean, Kayoa, dan Banjan, sehingga banyak sekali peninggalan-peninggalan yang terdapat di lokasi-lokasi tersebut. Kalau kita lihat bahwa potensi burung, jenis burung ya, untuk 50 ini ditemukan di wilayah Wallacea. Kemudian ternyata ada 34 jenis berada di Maluku maupun Maluku Utara. Cukup banyak. Sehingga ini menjadi beban kita, tanggung jawab kita yang berada di Maluku dan Maluku Utara. Kita di sana sebenarnya ada Taman Nasional Manusela, kemudian ada Taman Nasional Akita Jawe, dan Balai KSDA Maluku yang mencoba untuk merawat sisa-sisa peninggalan yang ditemukan oleh Wales tersebut. Nih, kalau di Taman Nasional Akita Jawe, berdasarkan identifikasi ada 9 jenis ya untuk paruh bengkok, karena kita lebih banyak kepada bagaimana strategi pengelolaan paruh bengkok di Maluku Utara. Jadi ada 9 jenis, di antaranya 3 endemik, ada kakak tua putih, terus kemudian ada apa namanya beberapa jenis yang lainnya, itu saya pikir tidak asing lagi di kita semua. Ada Nuri Bayan, kemudian ada Kasturi Ternate, kemudian ada Nuri Dada Merah, kemudian ada Kalung Ungu, dan lain sebagainya. Dan sekarang jalan. Ini selainnya belum jalan. Oh, ya. Belum ya Pak ya? Belum jalan. Masih di pertama saja konservasi burung paruh bengkok ya. Oke. Ya, sekarang jalan. Ya. Jalan ya Pak ya? Sekarang jalan ya. Ya. Kemudian memang kalau kita berkaca kepada sejarah penunjukan Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, tentu pasti tidak jauh-jauh karena potensi-potensi yang ada di wilayah Halmahera tersebut. Jadi tahun 2004 Taman Nasional mulai ditunjuk dengan ada 4 mandat pengelolaan, di antaranya karena memang Taman Nasional di situ berada di tengah-tengah Pulau Halmahera, sehingga ekosistemnya memang masih utuh, terus kemudian juga merupakan daerah resapan air yang sebagai sumber untuk seluruh Kepulauan Halmahera, karena ada 23 das yang ada di situ. Kemudian di situ juga tentu saja peninggalan Wales itu adalah potensi kehati yang sangat tinggi. Kemudian yang lain memang kita juga punya potensi wisata, ada beberapa yang kita kelola di situ di beberapa resort, dan tentu saja ada satu lagi, karena di Taman Nasional Akita Jawe Lolobata kita menyimpan atau sebagai rumah suku Tobil Dalam.
itu juga menjadi prioritas di dalam rangka pengelolaan Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Terus kemudian kalau wilayah kerja, kita ini agak unik karena memang terbagi menjadi dua ya, Taman Nasional ini ada di blok hutan Aketa Jawe dan blok hutan Lolobata, terpisah cukup jauh sehingga pengelolaan membutuhkan strategi yang khusus karena di tengah-tengah antara kawasan tersebut ada berbagai masyarakat yang menghuni, kemudian juga tentu saja tambang ini Pak Edi, tambang ini luar biasa di Maluku Utara sehingga membutuhkan kerja keras agar kawasan kita tetap aman dari jangkauan-jangkauan tambang yang memang yang mendapatkan izin juga banyak, terus kemudian yang tidak mendapatkan izin juga banyak. Kalau luasan Taman Nasional sebenarnya hanya sekitar 6% saja dari luas kawasan hutan di Maluku Utara, sehingga sebenarnya masih sangat sangat kecil untuk melindungi biodiversity di Maluku Utara. Karena kita ketahui bahwa saat ini mungkin pertambangan menjadi prioritas juga di Maluku Utara, sehingga kita memang sering berseberangan, kita sering berhadapan dengan upaya-upaya perubahan fungsi beberapa kawasan hutan itu menjadi pertambangan. Luas kita sebenarnya hanya sekitar 167.300 dari sekitar luas hutan di Maluku Utara yang 2.500.000. Di situ memang ada hutan lindung, terus kemudian ada hutan produksi dan lain sebagainya yang tentu juga sangat rentan, sangat rawan menjadi alih fungsi sektor pertambangan. Dengan kondisi yang kecil tersebut, dengan kondisi yang hanya 6% tersebut, memang adanya perburuan dan perdagangan ilegal di seluruh Indonesia saya pikir ya, dan khusus terkhusus di Maluku Utara di apa Halmahera ini juga menjadi perhatian kita karena memang berdasarkan apa namanya survei yang dilakukan oleh teman-teman bahwa beberapa motivasi untuk berburu untuk menangkap burung di alam itu memang karena memang sebagai sumber penghasilan tambahan. Terus kemudian juga karena memang jenis burung ini termasuk jenis-jenis yang indah, sehingga kegemaran untuk memelihara pun juga masih sangat tinggi oleh masyarakat, baik di Maluku Utara sendiri maupun masyarakat di luar Maluku Utara. Kalau kita lihat berbagai data, di tahun 2009 dan harga di tahun 2018 cukup cukup berbeda jauh ya, harga yang apa untuk kakak tua alba saja sudah berbeda, kemudian untuk nuri bayan juga sudah berbeda dan mengalami pergeseran menjadi lebih mahal, sehingga itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat untuk tetap berburu burung-burung paruh bengkok tersebut. Kemudian kalau untuk mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa sampaikan, karena saya pikir semua juga pemerhati Wilis ya. Kemudian nanti Pak Maroji juga bisa sampaikan juga beberapa informasi terkait dengan penangkapan ilegal paruh bengkok di Maluku Utara. Ini ada beberapa data yang terakhir itu dari Burung Indonesia, itu juga tetap mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke 2018. Jadi ini memang masih menjadi permasalahan yang tentu saja kita harus selesaikan secara bersama-sama. Untuk jenis yang memang paling sering diperdagangkan, kakak tua putih sebenarnya kalau kita temukan, terus kemudian ada nuri bayan, terus kemudian satu lagi sebenarnya nuri kalung ungu, itu juga berdasarkan pengalaman teman-teman itu merupakan burung-burung yang paling sering diperdagangkan. Ini kalau kita lihat beberapa jalur-jalur penyelundupan burung paruh bengkok di Walasea ya.
ada yang memang langsung dari Morotai langsung ke Filipina itu juga banyak. Terus kemudian ada yang dari Morotai ke Bitung, ke Manado, terus kemudian dari Ternate ke Manado juga banyak, dan memang modusnya lebih banyak kepada penyelundupan di kapal laut. Kalau untuk udara saya pikir cukup sulit, tapi kalau untuk perairan menggunakan kapal ini memang masih sulit dicegah, karena memang sumber daya manusia kita sangat-sangat terbatas, apalagi memang di Maluku ini, Maluku Utara ya, ini merupakan bagian dari BKSDA Maluku. Mereka punya SDM yang terbatas, Polhut yang terbatas. Nah, sehingga kita sendiri di Taman Nasional yang walaupun tidak punya TUSI di luar kawasan, di ex-situ, itu juga agak susah. Tapi sering kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman BKSDA Maluku untuk bersama-sama jika misalkan memang ada perburuan, terus kemudian ada perdagangan ilegal yang ditemukan oleh teman-teman baik di pelabuhan sekitar Halmahera, pasti akan kita laporkan dan kita tindak lanjuti secara bersama-sama. Ini sebenarnya ada video tapi kayaknya agak agak sulit, mungkin apa namanya sinyalnya yang kurang bagus, proses penangkapan teman-teman terhadap perburuan ilegal di Halmahera sampai ratusan itu disembunyikan di dalam truk. Nah, itu yang menyebabkan kita berupaya untuk bagaimana ini upaya untuk menyelamatkan paruh bengkok di Maluku Utara ini. Kemudian kalau untuk strategi sebenarnya kita ya masih mengacu kepada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ya. Dari situ kita tinggal kembangkan apa-apa saja di dalam rangka upaya konservasi paruh bengkok di Maluku Utara. Yang pertama ada perlindungan, itu pasti juga dilakukan oleh semua pihak, penegakan hukum. Kemudian pengendalian dan pemantauan populasi di site monitoring itu untuk mengetahui kondisi di screen-nya berubah ya. Ya berubah mas, berubah menjadi langsar. Kayaknya ada yang ini, yang share screen. Ntar, Pak. Oke, kita lanjutkan. Terus kemudian ada edukasi, sosialisasi, itu juga untuk pembelajaran kepada masyarakat di sekitar kita, ada pelajar, ada mahasiswa, yang tentu saja harus kita edukasi terus-menerus. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan berbagai mitra atau pihak-pihak terkait rehabilitasi, ya ini secara khusus nanti akan kita jelaskan di dalam slide selanjutnya. Untuk strategi perlindungan dan pengamanan tadi memang membutuhkan berbagai kontribusi dari berbagai pihak, polisi kehutanan di sini bersama-sama dengan TNI Polri itu juga sering masih kita lakukan, namun memang pola-pola yang kita gunakan sudah sangat-sangat berbeda dengan yang dulu, karena dulu memang upaya represif itu terus kita galakkan, tapi sekarang seiring dengan dinamika konservasi yang apa namanya kita agak rubah strateginya, yaitu dengan upaya-upaya penyuluhan juga persuasif yang dilakukan oleh teman-teman polisi kehutanan, sehingga pendekatan-pendekatan itu dirasa berpengaruh kepada masyarakat, walaupun memang kalau sudah berulang-ulang dilakukan tentu saja upaya represif tetap kita lakukan berdasarkan informasi di lapangan. Memang di sekitar Taman Nasional masih banyak sekali perburuan, walaupun cenderung juga kita dengan upaya-upaya pendekatan tadi sudah mulai berkurang. Nah, itulah yang terus-menerus dilakukan oleh teman-teman semua. Oh, Mas Eri, kemudian, tampilan saya tidak utuh ini, tidak utuh. Jadi bagaimana saya lebih utuh, Mas? Di sini, di sisi ada yang kurang utuh, ya? Lebih dipulukan. Saya belum sesuai, ya? Belum ya? Belum. Saya sesuai belum.
Kayaknya mungkin terlalu berat ini PowerPoint ya. Silakan, silakan terus saja, masih bisa diikuti. PowerPoint-nya yang berat mungkin karena banyak foto ini. Bisa ya Pak Edi ya, bisa dilihat ya. Masih bisa diikuti. Masih bisa diikuti. Nah, ini estimasi apa namanya kepadatan paruh bengkok di Taman Nasional ini, kita ada beberapa site sebenarnya. Ada 6 site yang dilakukan monitoring oleh teman-teman pengendali ekosistem hutan, karena yang punya tupoksi adalah mereka. Ada sekitar 6 site yang kita amati dari tahun 2020 sampai 2024, walaupun sebenarnya juga sudah ada 2015 sampai 2020 itu kita selalu melakukan pengamatan bahwa di dalam satu tahun itu bisa dilaksanakan satu kali atau bisa dua kali juga, tergantung anggaran juga kadang-kadang, tapi minim dalam satu tahun kita selenggarakan pemantauan populasi satu tahun sekali untuk jenis paruh bengkok kakak tua putih. Dan sebenarnya ada jenis bidadari halmahera yang juga menjadi apa namanya maskot Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata untuk selalu kita pantau. Tujuannya tentu saja untuk mengetahui tren populasi di dalam satu tahun itu sendiri sampai 5 tahun itu, apakah ada perubahan, ada peningkatan, ada pengurangan, yang tentu saja untuk merumuskan bagaimana apabila populasinya menurun, tentu saja kita lebih giat untuk melakukan perlindungan, pengamanan. Tapi kalau misalkan memang populasi apa namanya over, ya kita lakukan langkah atau strategi untuk agar kondisinya menjadi stabil. Ini strategi selanjutnya itu sebenarnya lebih banyak kepada penyuluhan, kepada sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat di sekitar. Lebih banyak pelajar yang kita sentuh sebenarnya. Ada sekolah-sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kita selalu rutin melakukan kegiatan itu. Tujuannya apa? Tentu saja untuk memberikan pemahaman, penyadaran kepada mereka, karena mereka ini ke depan tentu saja akan menjadi generasi penerus yang kalau tidak dibekali hal-hal seperti itu akan berpikiran bahwa satwa ekosistem itu tidak penting bagi kehidupan di sekitar kita. Jadi tak kurang dari 8 ribuan telah mengikuti program edukasi yang dilaksanakan 2019-2021. Cukup banyak sebenarnya tangan-tangan yang akan menjadi kepanjangan dari Taman Nasional untuk upaya penyelamatan burung yang dilindungi di Maluku Utara ini. Kemudian kalau untuk mitra kita ini sebenarnya juga belum terlalu banyak sebenarnya. Mungkin perlu ada dukungan dari berbagai pihak yang lain. Misalkan di kita hanya Burung Indonesia melalui GIVF-nya, terus kemudian kalau Balai Karantina Pertanian tentu saja dalam upaya-upaya translokasi dan pengiriman satwa ya dari luar Maluku Utara ke Maluku Utara untuk pengembalian ke habitat alaminya. Terus kemudian dari Antam ini juga sedikit membantu kita di dalam upaya pemberian fisik waktu itu ya. Kemudian ada juga sebenarnya pemulihan ekosistem yang dibantu oleh Antam. Terus kemudian ada Wildlife Nature. Kalau ini menukar pengetahuan lah ya untuk rehabilitasi satwa. Ada LIPI, KKI ini juga membantu kita kemarin di dalam penandaan atau ring. Itu juga dibantu oleh teman-teman LIPI dan KKI. Terus kemudian kalau untuk akademisi, ada berbagai universitas, hampir semua lah di Maluku Utara ini bergandengan tangan dengan kita. Ya mereka mungkin baku tukar ya, mereka magang di kita, terus kemudian kita diberikan materi untuk kuliah lapangan, terus mereka juga penelitian di Taman Nasional dan lain sebagainya. Itu semua mitra-mitra yang berada di Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata. Kemudian kalau secara khusus tadi yang kelima ya, ini untuk rehabilitasi paruh bengkok, burung paruh bengkok ini cukup menjadi apa namanya ikon di Taman Nasional dan semoga juga di Maluku Utara. Kita punya satu apa namanya kandang rehabilitasi Pak Edi yang cukup luas dengan 3 hektar kurang lebih ya, dengan fasilitas yang cukup lengkap. Kalau kita lihat di slide di sini hampir lengkap lah,
ada mes untuk teman-teman apa animal keeper, dokter, terus kemudian ada auditorium, ada kandang karantina, ada ICU, ada kandang rehabilitasi, kandang ekosistem yang semuanya dipadukan dalam satu lokasi di Suaka Paro Bengkok ini. Nih kalau kita lihat mungkin akses menuju ke sana itu sebenarnya kalau mungkin teman-teman dari luar Maluku Utara tinggal terbang ke Ternate, Ternate menyeberang lagi ke Sovivi, terus kemudian ya kita dengan perjalanan darat sekitar 1,5 jam bisa sampai di lokasi Suaka Paro Bengkok di Desa Koli, masih masuk kepada Kota Tidore Kepulauan dengan 3 misi pengelolaan, yaitu ada konservasi, terus kemudian ada edukasi, kemudian ada rekreasi. Jadi kita padukan itu 3 misi tersebut karena memang konservasi tidak bisa lepas juga dengan yang lain, saya pikir ya, karena di dalam apa namanya rehabilitasi tersebut tidak hanya melulu kepada penyelamatan satwa, tetapi bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan, terus kemudian juga tentu saja memberikan apa namanya sedikit rekreasi atau apa display kepada masyarakat untuk melihat secara langsung burung-burung tersebut di Suaka Paro Bengkok. Ini kalau milestone sebenarnya sudah berapa tahun ya, dari tahun 2012 itu sebenarnya awal ide teman-teman mulai gerah dengan adanya perburuan yang cukup tinggi, ada peredaran yang sangat tinggi, itu terus muncul tahun-tahun berikutnya untuk bagaimana mewujudkan suatu kandang yang representatif untuk rehabilitasi paruh bengkok yang ada di Maluku Utara. Nih, kalau awal mula pembangunan memang ya karena tadi ini kalau kita lihat di foto-foto itu burung berada di dalam satu kandang yang kecil, hanya mungkin ukuran 2 atau 1,5 ditempatkan di dalam satu kandang, itu luar biasa dulu tahun seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman mulai berpikir, aduh bagaimana ini untuk penyelamatan agar satwa-satwa tersebut bisa selamat terus kemudian dilepas liarkan di habitat alamnya. Kalau pencanangan pada tahun 2015 waktu itu oleh Pak Satata yang sekarang berada di Kalimantan Barat. Jadi kita ini tinggal melanjutkan upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau waktu itu. Maaf Mas, saya belum jalan lagi. Saya tidak jalan sesuai dengan yang dibahas Mas. Oh, ya. Belum ya Pak ya? Belum sesuai dengan yang dibahas ini. Ya, sekarang ini betul-betul sekarang berjalan. Oke, sudah Pak ya? Ya. Sudah? Sudah. Nah, ini peresmian yang tahap pertama, karena pembangunan kita memang secara fisik itu milestone 2018, 19, 20. Nah, 2018, 19 sudah selesai, waktu itu diresmikan oleh Pak Gubernur Maluku Utara bersama dari Jakarta perwakilan Pak Direktur untuk peresmian pertama kali penggunaan Suaka Paro Bengkok itu sendiri. Nah ini kemudian terakhir kita di tahun 2021, karena memang pada tahun 2020 kita mendapatkan anggaran yang cukup besar untuk melakukan penyempurnaan terhadap Suaka Paro Bengkok itu sendiri, karena ada penambahan kandang ekosistem yang mungkin terbesar itu mungkin di hampir di Indonesia Timur saya pikir ya. Kemudian ada auditorium yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, kemudian ada kandang rilis untuk rilis permanen di situ. Itu sudah kita letakkan di dalam Taman Nasional Lakita Jawi Lalobata. Waktu itu kita tanggal 26 Oktober kemarin kita bisa mengumpulkan berbagai tokoh, ini sebenarnya ini cukup penting karena dukungan dari semua pihak termasuk di situ Gubernur Maluku Utara, kemudian Wali Kota Tidore, Pak Dirjen, dan Pak Sultan Tidore bersatu karena paruh bengkok, saya pikir, berada di satu tempat untuk menyatakan dukungan dan apa namanya perlindungan terhadap burung paruh bengkok yang merupakan potensi Maluku Utara. Untuk kelembagaan, memang sebenarnya ini kita buat sendiri,
di Taman Nasional karena memang tidak ada yang khusus mengelola secara struktural ya, secara struktural di Taman Nasional, makanya kita bikin sendiri. Di situ ada koordinator Suaka Paruh Bengkok yang basicnya juga sebenarnya adalah PEH, pengendali ekosistem. Jadi saya pikir tepat. Terus kemudian di situ ada tenaga dokter hewan, terus kemudian ada animal keeper, kemudian ada penjaga security, kemudian didukung oleh masyarakat sekitar, volunteer juga ada untuk mengelola di dalam Suaka Paruh Bengkok tersebut. Dan lagi Mas, belum jalan lagi sesatnya kelembagaan ya. Oke, sekarang ini kalau kita lihat data rehabilitasi dari tahun 2018 sampai 2021 memang ya bervariasi ya. Kita mengelola itu untuk tahun 2018 hanya sekitar 67 ekor, kemudian 2019 ada 136 ekor, kemudian 2020 ada 92 ekor, dan terakhir di 2021 ini ada 200 ekor, walaupun kita rilis juga, karena memang satwa-satwa yang sudah direhabilitasi siap untuk dilepas liarkan ke alam. Ada sekitar 40 terakhir untuk di apa namanya tahun 2021, dan ini masih kita agendakan untuk bulan Desember ini juga ada rilis atau pelepas liaran satwa yang sudah siap dilepaskan di alam. Mas Heri, apa bisa dari Bogor aja Mas ya, presentasinya bisa di-share di Bogor aja. Nanti Mas Heri. Oh, jadi, boleh juga Pak, boleh juga Pak. Ya, ini akan coba di-share di Bogor aja. Ya, ya. Terus, 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 terus. Ya, sampai sini ya. 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 Nah, ini kalau untuk rilis, untuk pelepas liaran, memang kita ini menerima kondisi burung ini kan bervariasi, Pak ya. Ada yang kondisinya kaki pincang, ada mata buta, terus kemudian ada yang memang sangat jinak sekali, sehingga tidak bisa kita rilis ke alam. Maka dari itu memang sesuai dengan misi pengelolaan paruh bengkok ada apa namanya konservasi, kemudian ada edukasi, kemudian ada juga rekreasi. Nah itu satwa-satwa yang nggak bisa dilepas liarkan, tentu saja kita tempatkan di kandang display atau mungkin kandang ekosistem yang kondisinya sangat layak, yang itu bisa berinteraksi dengan masyarakat di sekitar sebagai upaya edukasi kita dan rekreasi di Suaka Paruh Bengkok. Lanjut. Nah, ini alur-alur penanganan satwa sebenarnya mungkin awak apa namanya sudah umum ya. Apabila ada satwa sitaan atau serahan masyarakat atau mungkin serahan dari BKSDA dan lain sebagainya, itu kita langsung lakukan observasi, kita langsung lakukan pengecekan terhadap kondisi fisiknya, kita masukkan kepada kandang karantina. Tetapi kalau misalkan memang satwa tersebut kondisinya tidak apa ya ya sangat-sangat memerlukan sentuhan yang khusus, kita juga ada kandang ICU yang memang letaknya itu sangat dekat dengan dokter hewan sehingga selalu siap apabila dibutuhkan satwa yang memang tidak apa namanya hasil daripada sitaan tersebut kondisinya memprihatinkan. Tapi kalau kondisinya sudah cukup stabil, kita letakkan di kandang karantina. Karantina ini kita letakkan bisa sampai 7-14 hari sebenarnya untuk mengecek agar tidak ada penyakit, kemudian bisa terlindungi dari satwa yang lain, artinya burung-burung yang lain, sehingga benar-benar aman di kandang karantina tersebut. Kemudian dari kandang karantina itu bisa dilarikan ke kandang rehabilitasi, bisa juga dilarikan ke kandang edukasi, bisa juga dilarikan ke kandang display. Nah, itu tergantung hasil observasi pertama kali oleh dokter hewan, bagaimana hasil
apa kondisi kesehatan satwa tersebut. Bisa juga kalau memungkinkan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Tapi itu pasti akan butuh waktu dulu, minimal 7 sampai 14 hari itu melalui observasi fisik oleh tenaga kedokteran kita di Suaka Parubenggok. Lanjut. Ini repatriasi untuk yang pertama kali dilakukan setelah lama mungkin ya, karena memang daerah Maluku Utara itu adalah daerah provinsi bebas flu burung. Jadi memang dari tahun 2012 mungkin nggak pernah kita repatriasi atau mengembalikan satwa dari luar Maluku Utara ke Maluku Utara. Sehingga waktu itu kita gagas di tahun 2019, kita melakukan komunikasi kepada Balai Karantina, kemudian Dinas Pertanian di Maluku Utara, menyampaikan bahwa memang perlu ada pengembalian satwa. Karena mau tidak mau itu adalah asli Maluku Utara, karena berada di luar Maluku Utara, maka akan kita kembalikan ke Maluku Utara. Memang prosesnya sangat ketat karena dikhawatirkan terdapat atau memiliki mengandung flu burung, sehingga Dinas Pertanian maupun Balai Karantina sangat hati-hati di dalam menentukan boleh tidaknya dilakukan translokasi ke Maluku Utara. Lanjut. Nah, ini yang kedua, translokasi dari PPS Cikananga juga sudah kita lakukan sekitar beberapa bulan yang lalu, dan terakhir kemarin sebenarnya ada translokasi dari Balai KSDA Sulawesi Selatan. Itu juga sudah kita lakukan dengan proses yang sama, prosedur yang sama, yaitu melalui proses bebas flu burung, terus kemudian mendapat rekomendasi dari teman-teman di Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. Lanjut. Nah, ini kandang atau bukan kandang ya, klinik dan laboratorium Suaka Parubenggok yang biasa digunakan oleh dokter hewan untuk mengobservasi pertama kali datangnya satwa-satwa itu ke Suaka Parubenggok. Cukup lengkap peralatan-peralatan yang ada di kami, di klinik dan di laboratorium Suaka Parubenggok untuk meletakkan ring untuk penandaan, dan sekarang terakhir ini dicoba memasang microchip juga, tapi belum semuanya. Itu dilakukan untuk menandai atau mengidentifikasi satwa tersebut dari mana, sehingga kalau dilepaskan di beberapa kandang itu tetap bisa teridentifikasi. Lanjut. Ini yang saya sampaikan tadi, antara 7-14 untuk meletakkan satwa tersebut di kandang karantina agar terpisah satu dengan yang lainnya. Biasanya kandangnya satu-satu itu kalau untuk di karantina ini, karena memang dikhawatirkan ada penyakit, terus kemudian ada kondisi yang tidak sehat. Nah, makanya diletakkan di satu kandang, satu kandang, satu kandang. Tapi kalau sudah kondisi memungkinkan akan ditempatkan di kandang rehabilitasi maupun kandang-kandang lain seperti display maupun kandang ekosistem. Lanjut. Ini beberapa proses yang dilakukan oleh dokter hewan dan animal keeper untuk proses-proses observasi maupun proses-proses tagging tadi. Lanjut. Ini proses rehabilitasi di mana intinya adalah mengembalikan kondisi fisik dan perilaku alami burung sehingga siap untuk dilepas liarkan kembali ke alam. Jadi ada proses enrichment juga. Ini oke, terus lanjut aja. Lanjut, ini kondisi di kandang rehabilitasi. Nah, terus kemudian pasca itu tentu saja kita akan melakukan release, melakukan pelepas liaran. Ini kalau berdasarkan data yang dihimpun teman-teman dari 2018, 19, 20, 21, itu ada sekitar terakhir itu 40 ekor. Ini kita punya kandang rilis permanen, Pak Edi, yang bisa dipakai. Sebenarnya burung diletakkan di situ setelah siap dari kandang rehabilitasi. Terus kemudian ada pintu di atasnya yang bisa dibuka apabila burung yang siap dirilis diletakkan di situ. Tinggal kita pantau. Ini ada juga menara pengawasannya. Jadi 1-2 hari kita letakkan burung di situ sampai burung itu terbang bebas di Taman Nasional. Lanjut.
Ini edukasi, ya kita memang misinya tadi sebenarnya yang awal tadi adalah pengelolaan dengan misi rehabilitasi atau konservasi ya. Kalau yang ini edukasi, ini ada pendidikan dan wisata, kemudian program Perot Warrior itu juga kita lakukan kepada lebih banyak seperti yang saya sampaikan di awal, mahasiswa maupun pelajar, anak-anak yang berada di Maluku Utara khususnya. Lanjut. Ini kalau rekreasi memang ya dipadukan dengan edukasi sebenarnya. Kita sudah cukup banyak menerima wisatawan. Sebelum pandemi itu hampir mungkin per bulan itu bisa seribuan sebenarnya, Pak. Ini sebenarnya mengganggu juga satwa yang ada di dalam paruh bengkok. Tapi memang kita letakkan berbeda kalau lihat apa namanya mapnya di Suaka Paruh Bengkok itu kan ada dipisahkan untuk zona konservasi, kemudian ada zona edukasi maupun zona rekreasi. Jadi harapannya pengunjung atau wisatawan tidak mengganggu burung-burung yang dalam tahap rehabilitasi. Lanjut. Ini terakhir sebenarnya informasi geografis terhadap kunjungan wisatawan ini di tahun 2019 sebenarnya didominasi oleh masyarakat di dalam Maluku Utara. Ada dari Tikep, dari Ternate, ada dari Halbar, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini tantangan mungkin kita sharing kepada teman-teman semua bahwa memang biaya yang cukup besar untuk operasional rehabilitasi ini karena biaya pakan, pemeliharaan bangunan, biaya medis, terus kemudian untuk pelepasliaran satwa yang berada di Maluku, di luar Maluku Utara itu juga membutuhkan biaya, makanya ini menjadi tantangan kita di Taman Nasional Akita Jawi Lolobata, maka dari itu kita juga menggandeng berbagai mitra yang lain di luar Taman Nasional. Kemudian untuk tantangan birokrasi memang konsistensi dalam penegakan hukum belum semuanya tertanam kepada seluruh aparatur kita. Kemudian kesepahaman di dalam penyelamatan satwa pun antar karantina, kemudian antar KSDA, itu kadang-kadang juga berbeda, itu perlu kita satukan bersama-sama. Terus kemudian beragamnya kondisi satwa tadi, mungkin satwa terlalu jinak, kemudian lamanya untuk proses rehabilitasi, kemudian ancaman antar individu dan predator di dalam suaka itu sendiri, itu menjadi tantangan di dalam upaya-upaya rehabilitasi burung paruh bengkok di Maluku Utara. Itu mungkin yang bisa kita share kepada Bapak Ibu sekalian yang di dalam webinar ini. Nanti mungkin Mas Mahroji akan menjelaskan bagaimana wisata terbatas birdwatching di resort yang beliau kelola bersama teman-teman resort yang lainnya. Mungkin itu Pak Edi yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharingnya. Jadi Taman Nasional itu berada di dua blok dan tantangannya cukup besar karena ada pertambangan, lalu pencarian satwa untuk kehidupan, lalu juga berbagai monitoring yang dilakukan minimal 2 kali, 3 kali setahun, tapi memang masih butuh banyak mitra untuk mendukung tugas daripada Taman Nasional Akita Jawi Lolobata ini. Lalu ada desain tentang rehabilitasi paruh bengkok yang sudah dilakukan, namun juga perlu banyak biaya juga melakukan itu. Dan ini perlu banyak mitra yang perlu ditugas, yang perlu tertarik juga untuk mendukung tugas daripada Taman Akita Jawi Lolobata ini juga ya. Jadi ada banyak beberapa keberhasilan dalam hal rehabilitasi, tapi juga ada banyak tantangan-tantangan yang perlu kita selesaikan bersama. Lalu dengan ini kita lanjutkan dengan Pak Mahroji, seorang champion, seorang awalnya seorang penebang hutan, tapi berubah menjadi seorang champion, seorang tenaga teknis dari Taman Nasional Akita Jawi Lolobata, dan juga seorang pemandu wisata. Silakan Pak Haruji, silakan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kenal. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk berbicara di sini ya.
yang sebelum-sebelum. Oke. Ya, mungkin kenapa saya memilih jalur ini ya. Yang pertama sebelum tahun next ya. Next. Sebelum tahun 2009 ya, saya sebagai penebang liar ya, hanya logger di hutan Halmahera. Tapi saya mulai sadar kalau kita terus menebang hutan dan nanti akibatnya ya bisa hutan yang kita gundul dan mungkin satwanya juga sudah bisa hilang. Untuk itu mulai tahun 2009 saya mulai mau ya berubah ya untuk mulai ikut dengan kegiatan Burung Indonesia dan Balai Taman Nasional untuk survei keanekaragaman burung. Saya sebagai porter dan petunjuk jalannya. Terus biasanya sebagai porter itu ya di situ saya menyempatkan diri untuk belajar ya, belajar mengembangkan diri untuk mengenali jenis-jenis burung dan belajar dengan teman-teman di dari Taman Nasional Akita Jawi Lulubata untuk berubah ya. Sebelumnya saya jadi seorang logger, jadi saya bisa sekarang bisa jadi seorang yang lebih bermanfaat lah untuk yang lain. Nah ini terus setelah itu tahun 2009 ya, 2009 sampai 2011 next. Saat saya bersama Burung Indonesia ini tadi lupa. Oke, dari tahun 2011 sampai 2019. Pertama tahun 2011 itu saya menjadi asisten peneliti dari Amerika ya, yaitu meneliti sumber pakan julang Papua atau Retisera explicatus. Di situ saya mulai diajar untuk bagaimana saya diajarin memegang kamera, saya memegang GPS, dan saya bagaimana meneliti tumbuhan, membedakan antara satu jenis dengan jenis yang lain atau satu family dengan family yang lain. Dan di situ saya belajar karena saat itu kami di dalam meneliti pakan julang Papua itu adalah kita ketemu 60 jenis ya, 68 jenis tumbuhan yang dimakan oleh burung julang Papua yaitu Retisera explicatus atau Blit Hornbill. Jadi di situ saya bisa belajar tentang siapa sih sebenarnya petani hutan itu, karena menurut saya julang Papua itu dia adalah petani hutan yang terlupakan. Dia selalu menanam setiap hari, mulai pagi sampai sore. Dia terbang dari mulai jam 06 ya 06.00 sampai jam 18.30 ya baru kembali ke tempatnya. Jadi dia selalu menyebarkan tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan ya. Jenis-jenis yang dimakan julang Papua adalah kayak jenis-jenis palem, yaitu kayak Aringa pinnata, kayak Pega vetafilaris, ya dan Livistona rotundifolia dan banyak banyak lagi, dan ada beberapa jenis tumbuhan, jenis pohon kayak kalapilum, kayak insia, kayak marsawa atau anisoptera ya, dan masih banyak yang lainnya ya. Tidak, jadi ada banyak banyak sekali, ada 68 jenis tumbuhan yang dimakan burung. Dan di situ kita juga dapatkan, kita mencoba untuk menyemai. Di situ saya belajar karena teman, ayo kita belajar untuk menyemai. Apakah ada bedanya di tumbuhan yang sudah dimakan burung dan yang belum dimakan? Ya, kita ambil semua biji-bijian yang sudah dimakan burung, kotoran dari
julang Irian itu atau julang Papua, kita ambil, kita kumpulkan, kan kita kotorannya dan kita cuci. Setelah kita cuci, kita mulai pisahkan. Dan setelah kita pisahkan, kita mulai identifikasi satu persatu. Jadi sampai kita ketemu 68 spesies. Cukup banyak ya, cukup banyak sekali tumbuhan yang dimakan burung. Dan setelah kita pisahkan, sebenarnya kita ngambil jenis-jenis biji yang sama dan kita semai. Ternyata jenis-jenis yang sudah dimakan burung atau bekas kotoran burung itu, dia bertumbuh lebih cepat daripada jenis-jenis yang tidak dimakan. Terus yang selanjutnya, saya menjadi staf di Weda By Nickel, ya, PT Weda By Nickel sebagai asisten botani. Di situ saya bergabung dengan Meshauri Botanical Garden atau Kebun Raya Amerika Tengah. Di situ saya juga diajari membuat herbarium, ya, membuat herbarium atau spesimen dari tumbuhan. Itu kita biasanya, jadi setiap hari kita ambil sampel tumbuhan yang ada di Almaira, ya, khususnya, dan umumnya di Walase semua, ya. Jadi banyak sekali yang kita dapat di situ, mulai pelajaran, saya juga bisa dapat belajar bagaimana sih saya membuat herbarium itu, apa saja yang kita lakukan, yang harus kita lakukan, apa saja yang kita ambil. Di situ pertama, teman-teman dari Meshauri Botanical Garden selalu mengajarkan kami. Mengajarkan kepada kami yaitu bagaimana cara kita membuat herbarium tumbuhan. Ya, pertama yang biasanya kita pilih yang ada berbuah atau berbunga supaya untuk identifikasinya lebih gampang. Dan kedua adalah setelah kita ambil, ya, kita dokumentasi, kita foto. Foto itu paling tidak ya 3 kali supaya ciri-ciri dari tumbuhan itu kita bisa tahu, kayak percabangannya, terus organ bunganya dan buahnya. Biasanya ciri-ciri itu yang orang lebih gampang untuk mengidentifikasinya. Nah, setelah itu kita tulis, kita identifikasi, habis itu kita press. Dengan press itu, cara press-nya itu adalah sebelum kita taruh di dryer, ya, kita pertama kita siapkan bahan-bahannya, kayak kayu press itu, kayak plat seng, terus karton, terus kita taruh herbarium, habis itu kita taruh karton lagi, plat seng, terus begitu terus dan seterusnya. Sampai selesai kita ikat dengan webbing, ya, supaya dia kuat, dan kita akan dryer. Setelah semalam dia akan kering dan di suhu yang mungkin 10.000 watt, ya, panas sekali. Jadi semalam itu semua herbarium yang kita kering, habis itu kita taruh di tempat yang ber-AC, ya, supaya tidak jamuran atau kita taruh selagi gel. Dan bukan cuma itu, mungkin dalam ambil herbarium, ya, untuk mengidentifikasi tumbuhan itu biasanya kita juga ambil DNA-nya, ya. Cara ambil DNA-nya yaitu kita ambil pucuknya, mungkin kita menggunakan gunting, tapi kita gosok dengan alkohol, habis itu kita bawa amplop untuk DNA, kita taruh silika gel supaya dia cepat kering. Jadi beda dengan herbarium tumbuhan yang kering, kita taruh di apa? Kita taruh di dryer supaya kering, tapi kalau untuk DNA biasanya kami ambil dan kami taruh di silika gel, kasih silika gel, dan itu dia bisa kering sendiri karena cukup sedikit, ya, sedikit, jadi cepat keringnya juga warnanya tidak akan berubah karena dengan silika gel. Terus menjadi pendamping beberapa konsultan, ya, dalam kegiatan inventarisasi tumbuhan dan satwa liar Papua, OBI, ya, Kalimantan, Sulawesi, ya. Kita biasanya, saya biasanya, ya, ikut teman-teman
konsultan yang dari Bogor, dari Bandung, biasanya kita ke perusahaan-perusahaan kayu untuk inventarisasi ya, satwa dan flora dan fauna ya. Jadi semua jenis, mulai dari flora, burung, mamal, termasuk herpet, herpetofauna, reptil dan amfibi, dan masih banyak lainnya kayaknya. Untuk itu saya, walaupun saya bukan seorang ahli, tapi saya belajar ingin mengetahui bagaimana sih saya bisa menjadi seorang yang paham dengan satwa dan tumbuhan. Terus menjadi pemandu wisata pengamat satwa liar di Maluku Utara ya. Pertamanya saya menjadi pemandu wisata ya. Saya ikut dengan teman-teman dan di Burung Indonesia ya. Di Burung Indonesia mereka mengenalkan saya dengan pencinta alam dari tempat lain, waktu itu dari Amerika ya, dari Amerika mereka datang ke sini dan saya dikenalkan dengan mereka dan saya diajak untuk mengamati burung. Dan karena burung itu sangat, ya menurut saya ya, burung itu pertama saya sangat suka melihat burung itu karena keindahannya. Karena kedua yang saya ingin mengetahui perilaku burung itu. Dan yang ketiga sebenarnya saya ingin mengetahui manfaat dan burung itu. Terus untuk next. Ya, ini saat bersama Burung Indonesia dan Balai Taman Nasional Akita Jamil Lebata saat saya survei atau menghitung populasi burung yang ada di kawasan Taman Nasional Akita Jawi Lolobata. Ini saya menjadi anggota konsultan di Pulau Obi ya, di PT di next tambang nikel ya. Di tambang nikel. Menjadi pemandu pengawat satwa liar. Ya, awalnya saya menangkap jenis-jenis burung yang diinginkan oleh fotografer satwa liar pada saat malam hari. Dan saya memasukkan ke karung. Namun yang dimaksud adalah saya memastikan bahwa jenis-jenis tersebut ada di tempat yang mudah dijangkau agar tidak jenis-jenis tersebut ada di tempat yang mudah dijangkau agar dapat didokumentasikan di habitatnya, bukan dari hasil tangkapan. Jadi saya dulu kalau ada fotografer, saya pemandu, sebelum saya jadi pemandu saya kan istilahnya sekarang local guide ya. Jadi saya tidak tahu tentang burung, saya tidak tahu tentang bagaimana sih cara mengambil foto atau bagaimana sih supaya burung itu tidak terganggu. Itu saya waktu lalu itu saya tidak tahu, betul-betul saya tidak tahu, karena saya pikir kalau burung itu saya tangkap kan, saya isi itu kan, saya pikir oh mereka dengan lebih gampang lagi untuk memotonya, padahal untuk mendokumentasikan padahal tidak begitu ya, padahal mereka ingin sebenarnya mengambil dokumentasi itu di habitatnya dan menjadi rumah sebagai homestay ya, menambahkan kamar untuk para tamu. Next. Ya, ini saat memandu fotografer satwa liar ya bersama Bang Rija Marlon dengan Bang Gini, yaitu Bang Rija Marlon adalah fotografer wildlife Indonesia ya. Beliau sangat terkenal dan guru besar saya, dan beliau sangat senang ya dengan mengajari saya ya tentang bagaimana sih kita memandu fotografer ya. Karena memandu itu fotografer beda, berwatching beda, dan penelitian beda ya.
Karena kalau untuk pengalaman saya, memandu seorang fotografer itu adalah pertama ya, kita harus bisa memastikan kalau objek yang akan kita foto itu betul-betul ada. Jadi kalau fotografer datang, itu kalau burung, ya burung itu harus ada di depan mata. Dan kedua, kita tidak boleh berisik ya. Kita tidak boleh berisik. Ketiga, kita harus tahu bagaimana, berapa jarak sih yang kita harus jaga ya dari satwa tersebut. Karena kalau sampai satwa terganggu, pasti seorang fotografer itu tidak akan pernah dapat momen yang diinginkan. Jadi untuk itu, jadi pemandu fotografer itu kita betul-betul memang kerja ya ekstra ya. Kerja ekstra, dan kita tidak boleh main-main dan bercanda. Karena memang fotografer itu dia punya target. Targetnya, kalau target sampai tidak tercapai kan kasihan, jauh-jauh, udah jauh-jauh tapi target tidak tercapai karena kelalaian kita begitu. Jadi untuk jadi pemandu fotografer itu adalah harus betul-betul kita tahu bagaimana jadi pemandu fotografer. Mungkin next. Ya, ini rumah pertama saya ya, di homestay yang dulu nggak ada kamar, mungkin kamar cuma satu ya, karena saya tinggal di kawasan hutan, jadi rumahnya sederhana sekali. Dan saya ingin merubah supaya jadi agak luas dan supaya tamu datang bisa istirahat dengan tenang. Next, Kak. Untuk pengembangan rumah ya, untuk pengembangan rumah dan homestay ya, ini rumah yang saya buat walaupun bentuknya hampir sama, cuma ini akan lebih aman, lebih tinggi, dan di sini juga ada kamar-kamar, ada mungkin 10 kamar yang bisa mereka, tamu-tamu yang datang itu bisa istirahat di dalam sini, di dalam homestay. Tapi terus terang di sini kan jauh dari kampung ya, jauh dari kampung, dan kami tidak ada listrik ya. Dan harapan saya mudah-mudahan ya next time ya kita akan bisa mungkin ada solar cell atau bisa ada listrik, karena banyak sekali tamu-tamu yang datang itu mereka kan butuh sekali, itu namanya butuh charger HP, handphone, atau charger kamera, itu kan butuh sekali. Dan untuk penerangan, kalau kami hanya menggunakan genset. Kalau genset kan berisik ya, berisik, jadi kalau mungkin tamu akan terganggu dengan genset. Dan tapi mudah-mudahan next time ya, dan waktu yang akan datang nanti saya akan bisa ya membuat yang lebih baik lagi ya, dan lebih nyaman untuk tamu. Oke, next. Ini menambah relasi dari para wisatawan, akademisi, peneliti, dan lainnya. Ya, untuk menambah relasi ya, kita sering ketemu dengan pakar-pakar ya, untuk para wisatawan, dan akademisi, ya, peneliti, dan lain. Biasanya untuk menambah relasi ya, sekarang kalau dulunya saya tidak kenal dengan siapapun, tidak kenal dengan para wisatawan atau akademisi atau peneliti, dan alhamdulillah sekarang saya bisa kenal dengan banyak ya, banyak orang dari berbagai negara, bukan cuma dari Indonesia, bukan Eropa, Asia, tapi dan mungkin hampir seluruh negara di dunia ya, mungkin sekitar hampir 100 lebih negara yang mungkin orangnya saya bisa pernah mengantar untuk memandu mereka untuk nonton burung atau berboncing, kebanyakan gitu. Tapi ada juga yang untuk fotografer atau akademisi, terus penelitian ya, penelitian biasanya ada teman-teman yang datang untuk penelitian tentang herpetofauna, reptil dan amfibi, atau penelitian tentang tumbuhan,
atau anak-anak dari magang biasanya ya, anak-anak magang yang dari Unhair kayaknya ya, dari Ternate, ada pernah yang penelitian juga dari Patimura Ambon, dari Tadulako, dari Manado, UGM, pokoknya banyak ya, banyak teman-teman anak-anak yang memang ambil penelitian di Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata di tempat saya. Menambah informasi terbaru terkait satwa liar, terutama pemisahan jenis dan penamaannya ya. Ya, mereka datang itu biasanya kita tahu langsung kan, biasanya mereka gini, pertama saya tahunya cuma, oh ini nama tumbuhan ini namanya Livistona rotundifolia, begitu ada yang ahli datang, biasanya, oh maaf ini namanya sudah diganti jadi Sarimbus rotundifolius, begitu-begitu. Kayak burung juga begitu, sekarang ada banyak penamaan yang baru ya, karena mereka sudah memisah-misahkan jenis satu dengan jenis yang lain. Jadi dengan kedatangan mereka, biasanya saya mendapat ilmu bagaimana saya bisa tahu dengan nama-nama yang baru. Dan yang ketiga yaitu saya mendapatkan tambahan nilai ekonomi ya. Ya terus terang sebenarnya sih untuk wisatawan itu yang datang, nilai ekonomi itu sebenarnya bukan untuk saya sendiri dan keluarga. Nilai ekonomi itu sebenarnya untuk banyak orangnya. Termasuk kalau kita ada contoh jual paket terus ada contoh orang dari Hong Kong yang beli. Terus mereka kan dari Hong Kong naik pesawat, ya berarti orang pesawat kan dapat ada tambahan nilai ekonomi di situ, terus maksudnya mobil, terus porter, pokoknya semuanya dari tiket masuk ke kawasan Taman Nasional juga, terus ada juga porter dari teman-teman lokal yang saya bawa untuk mengantar ke hutan, itu kan biasanya mereka juga akan mendapat tambahan ekonomi. Terus menjadi cinta akan berada satwa liar di habitatnya. Gunakan dipercepat jadi, ya Pak. Mas Maroji ya. Ya Pak. Ya Pak. Dengan menjadi cinta akan keberadaan satwa liarnya itu adalah karena kalau orang sudah mendapat nilai ekonomi dari itu dan mereka pasti akan bisa menjaga dan menjadi cinta akan keberadaan satwa liar. Jadi mereka itu akan melindungi satwa liar yang ada di ya Maluku Utara atau Walasi pada umumnya. Terus next. Ya ini relasi yang dari Jerman itu tamu saya yang untuk meneliti herpetofauna reptil dan amfibi, dan kadang-kadang kita komunikasi juga agak sulit karena ada itu namanya Dietmar, itu dia tidak tahu bahasa Inggris ya, dia hanya tahu bahasa Jerman, tapi untung Andrea dia komunikasi dengan bahasa Inggris sangat lancar, jadi dia bisa translate ke suaminya. Ah, next. Ah, ini menjadi pendamping praktikum mahasiswa ya. Di sini saya senang sekali karena saya bisa berbagi apa yang sudah saya pelajari. Saya berbagi dengan mereka untuk bagaimana mengenali jenis-jenis flora fauna yang ada di kawasan Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata. Kayak kuliah lapangan, kayaknya bagaimana mengidentifikasi, bagaimana membedakan antara famili satu dengan famili yang lain, itu saya berbagi dengan mereka. Jadi mereka dengan sangat senang sekali, walaupun waktunya singkat, tapi manfaatnya itu luar biasa. Next. Manfaat bagi satwa ya, semakin terjaga karena menganggap sebagai aset. Terus? Nah, ini foto bidadari ya, ini bidadari Halmahera. Semakin terjaga ya, karena menganggap sebagai aset ya, karena masyarakat memang kalau dapat manfaat secara langsung, saya menganggap itu masyarakat juga menganggap semua burung atau tumbuhan yang ada di dalam kawasan itu sebagai aset mereka ya, dan warga desa jadi semakin peduli terhadap keberadaan satwa liar tersebut. Jadi kalau dengan mendapat ekonomi yang ya tambahan ekonomi otomatis ya
warga desa akan peduli ya, peduli karena kalau dia tidak menjaga maka dia tidak akan dapat tambahan ekonomi. Next. Next. Ini salah satu burung-burung yang target fotografer, ini burung endemik Halmahera kayak mada kendang, terus paok mopo dan Ephori prasted pita atau pita maxima. Next. Yes. Sebelumnya merambah ke paket wisata lain ya. Kayak ini wisata kayak gua ya, camping, terang herping, dan saya biasa juga membawa tamu untuk kultur ya. Biasa saya membawa tamu ke suku Tobelo Dalam. Jadi saya ada biasanya ada paket wisata yang untuk khusus untuk ketemu dengan suku Tobelo Dalam atau camping atau herping. Terus untuk ketemu Tobelo Dalam kita intinya satu sih, kita harus kuasai bahasanya dulu baru kita bisa membawa tamu ke suku Tobelo Dalam, karena kalau kita tidak menguasai bahasa mereka otomatis kita akan miskomunikasi dengan mereka. Makanya syaratnya hanya satu, kita harus kuasai bahasa mereka dan kita baru bisa boleh bawa tamu ke suku Tobelo Dalam. Oke. Next. Mungkin cukup itu ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya dan mohon maaf atas kekurangan ya, karena ya saya baru bekerja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maroji atas pengalaman yang luar biasa. Ya, jadi kita belajar banyak dari Pak Maroji dari berbagai hal. Jadi makanya tidak begitu saya tahan tadi, biar terus saja biar saja. Ya. Ya, jadi sekarang kita menuju ke Dwi Adiasto Nugroho. Sudah ada Dik Dwi? Halo Dik Dwi? Halo Dik Dwi? Dwi Nugroho Adiasto sudah ada? Nampaknya belum ada, jadi kalau itu kita teruskan ke Pak John Tasirin dulu ya. Silakan Pak John Tasirin. Terima kasih. Iya, iya. Ada, itu ada. Oh iya. Dik Dwi, halo Dik Dwi. Silakan Dik Dwi. Oh iya, terima kasih Pak Edi. Maaf tadi saya kurang apa? Nggak bisa saya unmute, jadi tidak kedengaran tadi apa namanya. Baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Jadi saya terdengar jelas ya Pak Edi dan rekan-rekan semua ya. Baik, terima kasih. Baik, saya saat ini akan mencoba mempresentasikan tentang perdagangan spesies dilindungi multinasional ya, yang terutama berkait dengan area-area kawasan Walasin. Ini saya akan berbicara secara global saja, Pak Edi dan rekan-rekan, karena memang saya paham bahwa bapak-bapak sudah lebih paham lah tentang daerah yang memang selama ini menjadi area kerja bapak sekalian. Saya akan coba share screen. Baik, terima kasih. Jadi karena memang perkenalkan nama saya Dwi. Saya sudah bekerja di illegal wildlife trafficking itu sejak saya kuliah di Jogja. Waktu itu ada kegiatan market monitoring tahun 1999. Jadi berangkat dari situlah saya punya semacam ketertarikan terhadap apa yang hal-hal yang terkait dengan wildlife trafficking di Indonesia dan kaitannya dengan negara-negara di sekitarnya yang memang menggunakan Indonesia sebagai sumber dari perdagangan legal dan ilegal satwa liar. Jadi saya sih akan fokus pada perdagangan peredaran ilegal multinasional satwa liar di Malaysia. Baik, kalau kita berbicara tentang bagaimana orang memanfaatkan satwa liar, pasti ada berbagai macam motif ya. Motif itu tujuan. Kenapa orang berburu, kenapa orang mengedarkan, memiliki, memelihara, membunuh, ataupun berbisnis satwa liar. Jadi
Kalau kita lihat ya motif-motif yang ada di kawasan Walasi itu pertama memang banyak sekali satwa, terutama burung ya, yang memang sangat menarik untuk dijadikan satwa peliharaan. Itulah kenapa berbagai jenis burung kakatua, nuri ya, itu sangat diminati tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Kemudian juga koreksi bagian tubuh satwa. Ada beberapa jenis satwa yang memang indah secara visual ya, tetapi tidak bagus secara suara. Jadi seperti misalkan burung cendrawasih misalkan. Jadi mereka para kolektor lebih suka mengkoleksi satwa itu dalam bentuk bagian-bagian tubuh satwa atau misalkan offsetan dan sebagainya. Selain itu juga ada bagian-bagian yang misalkan tulang-tulang atau bagian tubuh lainnya yang memang diminati oleh pasar di nasional dan juga internasional. Kemudian kita juga menemukan bahwa ternyata ada fakta-fakta, kasus-kasus, perkara-perkara yang memang kebun binatang juga memanfaatkan satwa liar yang lain di alam itu sebagai untuk koleksi mereka. Dan ada beberapa di antara yang ilegal dilakukan. Ada kasus-kasus di mana kebun binatang oknumnya itu mereka memasukkan satwa ke dalam kebun binatang atau mengeluarkan satwa dari kebun binatang secara tidak sah. Kemudian juga seperti kita ketahui juga misalkan di Sulawesi Utara ada setidaknya 8 pasar busmit ya, pasar satwa yang memperdagangkan satwa daging untuk diambil dagingnya sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan protein. Jadi tidak hanya satwa domestik yang sudah didomestifikasi tetapi juga berasal dari satwa liar. Nah, yang menarik di sini adalah ini juga untuk konfirmasi kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apakah juga di Walasi juga ada praktek-praktek subsisten poaching, artinya masyarakat-masyarakat di pedalaman yang memang mereka sangat bergantung kepada satwa liar untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Jadi tidak ada unsur komersial, tidak ada unsur ekonomi di dalam pemanfaatan satwanya. Jadi murni memang diburu untuk dimakan sebagai alat untuk survive ya seperti itu. Apakah itu ada juga nanti bisa kita diskusikan. Dan yang juga sering kita lihat adalah memang alternatif pendapatan. Jadi sudah mempunyai pekerjaan yang mendatangkan uang, tetapi juga ada praktek-praktek perburuan, peredaran satwa untuk menambah pendapatan mereka. Itu juga bisa kita jumpai di beberapa tempat di Walasi, mulai dari Maluku, Sulawesi, sampai dengan Nusa Tenggara. Dan juga sebagai bisnis komersial, memang memanfaatkan satwa sebagai komoditas yang menguntungkan. Jadi mereka memang tidak memandang itu satwa atau tidak, yang penting ketika satwa, bagian-bagian tubuh satwa, produknya atau turunan dari satwa itu dianggap menguntungkan, maka mereka akan memperdagangkannya, legal ataupun ilegal. Kemudian kalau kita bicara tentang kejahatan ya, crime, itu pasti ada caranya, bagaimana mereka melakukannya, modus operandinya, jadi bagaimana pelaku melakukan kejahatannya. Nah, ini juga ada berbagai macam modus ya, jadi yang selama ini bisa kita identifikasi itu ada alasan tidak tahu satwa itu dilindungi, misalnya begitu ya. Kemudian masuk kawasan konservasi tanpa izin untuk berburu satwa dilindungi atau tidak dilindungi. Kemudian juga yang sering terjadi adalah adanya temuan-temuan dokumen palsu, aspal, misalkan ya dokumennya asli tapi isinya tidak sesuai dengan isi dokumennya tidak sesuai dengan satwa yang ada di dalam pengapalan misalkan. Atau bill of lading, dokumen pengirimannya, pengapalannya, itu juga tidak sesuai dengan antara kontainer dengan isinya dengan sebenarnya apa yang di dalam kontainer tersebut. Kemudian berbagai macam penyelundupan juga sering kita temukan ya. Nah, di pandemi ini menarik karena pelaku mengubah pola penyelundupan. Dari sebelumnya mereka juga sering memanfaatkan jalur-jalur pelabuhan udara ya. Ini saya bicara tentang international destination ya. Sekarang karena memang penumpang pesawat sedikit, kemudian juga pembatasan di bandara juga semakin ketat. Maka di dalam masa pandemi ini dari awal tahun 2019 pertengahan ya sampai dengan sekarang itu tidak ada satupun temuan penyelundupan satwa hidup yang berasal dari Indonesia Timur, Tengah ataupun Barat ke luar negeri dengan menggunakan jalur penumpang. Jadi lewat screening kemudian masuk ke dalam pesawat dengan membawa satwa di bagasi mereka. Itu tidak ada. Tidak ditemukan. Tapi yang kemudian sering adalah menggunakan jalur-jalur laut yang memang masih sering digunakan pelaku untuk bisa mengirimkan satwa dalam jumlah yang besar. Itu kita temukan di domestik ataupun internasional juga. Gitu. Contohnya misalkan nanti dalam slide selanjutnya ya,
pelabuhan-pelabuhan laut di nasional ataupun internasional juga ternyata dipakai sampai saat ini untuk bisa menyelundupkan satwa dari Wallacea ke pulau lain di Indonesia ataupun ke luar negeri seperti itu. Bahkan ada kombinasi ya dari laut kemudian masuk ke jalur udara. Nah, jalur udara juga ada praktek-praktek penyuapan menggunakan atribut negara gitu untuk bisa memastikan menakut-nakuti, mengintimidasi otoritas untuk supaya ya itu tadi satwa bisa diselundupkan dengan cara yang tidak benar dan aman gitu. Kemudian mengubah bentuk juga sebagai bagian dari modus operandi. Jadi saya ambil contoh misalkan di Nusa Tenggara Timur dan Bali kita temukan juga modus. Jadi saya bicara tentang satwa laut juga ya. Itu tulang dari pari manta yang dilindungi itu tidak dijual dalam utuh dalam bentuk tulang, tapi sudah digerinda menjadi serbuk seperti susu itu. Jadi pelaku bilangnya ini adalah kalsium. Ya memang benar kalsium, tapi kalsium dari ternyata dari tulang pari manta yang memang dilindungi. Jadi mengubah bentuk adalah cara untuk menyulitkan petugas dalam mengidentifikasi barang bukti. Kemudian berbagai macam modifikasi pengemasan, seperti contoh ini ya, kakatua di dalam pralon yang tujuannya selain ya tidak mudah dilihat juga untuk supaya kakatuanya tidak banyak bersuara dan sebagainya, memudahkan di dalam pengangkutan dan sebagainya. Ada berbagai macam model-model pengemasan yang memang tujuannya untuk menyamarkan. Jadi tujuannya adalah penyamaran. Kemudian yang menarik juga di masa pandemi ini adalah online. Online semakin marak ya karena tidak perlu toko, tidak perlu perjumpaan langsung. Satwa tidak perlu di-display di tokonya, cukup di foto saja. Kemudian menganggap lebih aman karena cukup melalui transfer. Pengiriman juga bisa melalui jasa penitipan barang dan sebagainya. Jadi sekarang memang populer perdagangan satwa termasuk di Balasi ya dengan menggunakan online platform dan juga jasa ekspedisi. Karena memang ketika penyelundupan di bandara itu tidak bisa dilakukan melalui jalur penumpang, maka ternyata penyelundupan dengan menggunakan jasa kargo ditemukan juga gitu. Jadi lewat belakang. Jadi tidak langsung melalui jalur penumpang tapi lewat jasa kargo. Itu juga ditemukan. Kemudian juga ada bentuk-bentuk penyuapan untuk bisa memuluskan aksesnya juga ditemukan juga. Nah, ini contoh-contoh ya yang saya sebutkan tadi, satwa-satwa Wallacea yang berasal dari laut. Ini ada pari manta yang harga jualnya itu kalau di tingkat nelayan ya paling cuma 5-7 juta itu pun harus dibagi menjadi 6-7 orang nelayan. Dan selain dagingnya juga insangnya yang memang sangat diminati di Cina sebagai bagian dari campuran obat-obat tradisional di Cina. Atau dagingnya di sini yang kanan ini adalah daging yang dijual di pasar Lamakera. Itu adalah upaya dari masyarakat lokal yang memanfaatkan satwa dilindungi untuk menambah pendapatan mereka seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun-tahun terakhir ini memang perburuan dan perdagangan pari manta menurun karena ada upaya yang lebih dari pihak otoritas terkait ya BKSDA dan juga KKP untuk melakukan patroli-patroli dan penyuluhan masyarakat di sana. Dan ini adalah karapas dari penyu sisik. Ini sangat diminati untuk fashion di Eropa terutama. Itulah kenapa satunya di Nusa Tenggara Barat, Bali, dan juga perairan Sulawesi, itu perburuan masih berlangsung tidak hanya untuk diambil dagingnya. Jadi untuk konsumsi lokal memang diambil dagingnya ya, mayoritas. Tapi kalau karapasnya itu memang akan diekspor. Ini kita temukan di Bali, ada hampir 1 ton itu karapas, itu berasal dari mana saja. Tidak hanya di Wallacea saja, tapi juga di kawasan barat Indonesia. Tujuannya kemana? Tujuan adalah untuk ekspor. Gitu. Nah, kemudian yang kanan, yang insert yang kanan yang kuning-kuning seperti keripik ini adalah daging penyu. Daging penyu yang sudah dikeringkan, diawetkan, dan juga tujuannya adalah untuk ekspor. Kemana? Ke Cina. Karena memang konsumen terbesar dari daging penyu satunya adalah di Cina juga. Kemudian ini juga tadi yang saya sebutkan pasar satwa ya untuk dimakan protein ya, pemenang protein itu juga perlu kita mendapatkan perhatian karena meskipun itu legal ya ada beberapa satwa yang masih dibolehkan tapi juga assessment yang berkelanjutan saya kira penting ya karena ada riset di mana lebih dari 3 ton kelelawar itu dibawa ke Sulawesi Utara untuk dikonsumsi setiap tahunnya. Nah, kita harus ada assessment yang kuat terhadap jenis-jenis kelelawar atau jenis lain untuk memastikan pemanfaatan yang sustain itu bisa terus berlangsung. Nah, ini adalah contoh dari negara-negara yang memang menerima secara ilegal satwa-satwa dari Wallacea. Ini dari kasus-kasus yang sudah kita kompilasi ya. Jadi
yang berasal dari Indonesia dan juga yang ditemukan sudah ketemunya di pasarnya di sana, di negara mereka. Jadi ada Filipina, terutama parrot ya, kakatua dan nuri, dan juga reptil juga, ada Thailand, Vietnam, Cina terutama untuk satwa yang dimanfaatkan untuk TCM, Traditional Chinese Medicine, dan meat, ya, makanan. Malaysia, mayoritas Malaysia itu berfungsi sebagai hubs-nya, sebagai transit point sebelum ke negara lain. Kemudian Timur Tengah sangat mengemari parrot dari Indonesia, kakatua dan sebagainya itu bisa dijumpai di sana. Jepang juga mereka sangat suka reptil ya. Jepang dan Australia mereka sangat mengemari reptil dari Indonesia bagian timur dan Malaysia. Jadi ada beberapa kasus di mana penangkapan dilakukan di otoritas sana. Bahkan beberapa tahun yang lalu federal police dari Australia sampai datang ke Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan bekerja sama dengan aparat di Indonesia untuk bisa menemukan penyelundup dari ratusan reptil yang masuk ke Australia secara ilegal. Kemudian sampai ke Eropa pun juga ada, Polandia ini yang kita identifikasi dari kasus yang ada di sana. Dan ragam satwanya pun macam-macam, jadi ada burung ya yang kita banyak bicarakan di sini, ada penyu, ada reptil juga ada itu. Nah, ini contohnya juga yang kiri ini adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu mamprang, jadi snout ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi gerigi dari hiu ya, hiu gergaji. Ya, hiu gergaji itu pintas memang tidak ada artinya ya buat kita ya, karena sepertinya buat apa sebetulnya. Tapi kalau di luar negeri itu sangat berharga. Untuk apa? Ya untuk koleksi. Dikoleksi saja, dipajang seperti itu. Dan ada temuan-temuan juga hiu gergaji dari Sentani juga kita temukan. Memang di luar dari Malaysia, tapi yang di foto ini adalah juga hiu gergaji yang juga mereka hidup di perairan-perairan di kawasan Malaysia. Bahkan beberapa tahun lalu ya, di tahun 2015 kalau tidak salah itu, ada penyelundupan hiu paus dari Indonesia ke Cina. Jadi dari perairan Ambon di sana. Jadi ada waktu ditangkap itu ada dua ekor anak hiu paus ukuran 4 meter yang siap untuk dibawa terbang oleh kapal udara Antonov yang dari Rusia itu. Ya, caranya dimasukkan ke kontainer yang diisi air laut. Dan ternyata dari penelusuran sudah ada pengiriman sebelumnya. Itu ada Palimanta sudah dikirim dan sebagainya. Untuk apa? Untuk akuarium display. Jadi di Cina sana ada beberapa konglomerat yang memang mempunyai akuarium air laut besar di area resort mereka. Nah, itulah dipasang di sana. Dan salah satu area pengambilan satunya ada di Indonesia, di Wallace. Nah, ini adalah contoh dari tren yang sekarang muncul. Jadi seperti kita ketahui bahwa Cina sekarang sudah melarang segala macam bentuk perdagangan gading. Nah, karena dilarang, maka para pelaku itu kemudian mencari substitutnya, mencari penggantinya yang punya kemiripan dengan gading, bisa diukir seperti gading, dan punya nilai jual yang tinggi juga. Dan ini adalah contohnya giant clam, jadi kima raksasa. Dan sayangnya di Indonesia itu malah justru dikeluarkan saat ini dari list satwa dilindungi. Sehingga itu menjadi semacam warning buat kita ya, bahwa ini akan menjadi semacam ekstraksi yang kemungkinan akan meningkat di masa datang, karena serapan pasar di Cina itu besar untuk giant clam, jadi kima raksasa. Jadi kimanya ini yang diambil cangkangnya untuk diukir. Kemudian ini contohnya ya, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang hotspot-nya, dari mana exit point ataupun entry point-nya. Yang kita ketahui bersama dari kasus-kasus yang ada itu ada Pelabuhan Laut Makassar, Bitung, Palu, Tanjung Perak, di Maluku Utara tadi sudah disebutkan ada Murutai, Tobelo juga, Pelabuhan Merak dan Bakauheni, dan Bandara Udara Kuala Namu. Nah, kenapa ada Pelabuhan Merak, Bakauheni, dan Bandara Kuala Namu? Karena memang ternyata ada setidaknya dua kasus yang memang pelaku membawa satwa dari kawasan Malaysia, terutama burung ya, nuri dan kakatua, melalui Indonesia bagian barat, menyeberang ke Sumatera melalui Merak dan Bakauheni, dan kemudian diterbangkan ke luar negeri dengan melalui pelabuhan udara Kuala Namu. Nah, ini memang suatu hal yang menurut kita bisa menjadi pertanyaan. Duh, kenapa kok harus melalui Kuala Namu? Kenapa tidak yang mencari yang dekat saja? Nah, ini terkait dengan jaringan. Terkait dengan juga bagaimana upaya jaringan itu bisa
memuluskan jalur mereka. Karena untuk menyelundupkan satwa itu kan tidak mudah, harus apalagi dari pelabuhan-pelabuhan internasional, sehingga mereka harus memuluskan rute yang akan dilewati. Meskipun jalurnya panjang, tapi ketika itu sudah dimuluskan rutenya, sudah dipastikan tidak akan ditangkap di exit point, maka mereka akan melakukan itu. Nah, untuk bisa mengkompensasi biaya yang muncul dari jalur yang panjang itu, maka jumlah yang harus diselundupkan juga harus besar. Itulah kenapa temuan-temuan satwa seperti Nuri dan Kakatua selundupan dari Indonesia ke luar negeri itu mayoritas jumlahnya adalah ratusan. Karena itu adalah untuk upaya untuk mengkompensasi biaya yang muncul dari perjalanan panjang satwa tersebut. Nah, ini contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia ya, ada polisi kehutanan, PPNS, kepolisian, bea cukai, karantina untuk bisa memidanakan para pelaku yang memburu ataupun memperdagangkan satwa dari kawasan Malaysia dan juga di kawasan lainnya. Jadi memang tidak hanya Undang-Undang 5 tahun 1990 saja, tapi juga undang-undang yang terkait dengan kepabeanan, kemudian terkait dengan kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, tentang apa namanya TPPU juga ada dan tentang perikanan. Jadi sebenarnya sudah lengkap ya, kita bilang sudah lengkap ya apa namanya undang-undang ada. Ketika pelaku misalkan ada contoh kasus di Bitung kalau tidak salah itu penyelundupan apa namanya julang dari Filipina ke Indonesia. Nah, ketika itu dijerat dengan Undang-Undang 5 memang tidak bisa karena itu bukan julang asli Indonesia yang dilindungi, tapi ketika dijerat dengan Undang-Undang kepabeanan bisa karena tidak punya bukti bea cukai atau karantina karena tidak punya izin apa namanya kesehatan. Jadi memang ini adalah harus menjadi semacam apa ya kreativitas dari PPNS ataupun penyidik untuk bisa mengenakan regulasi mana yang paling tepat untuk kasus-kasus yang memang harus membutuhkan undang-undang lain. Dan menurut saya sih inilah saatnya sekarang ini para penyidik ya PPNS juga harus lebih banyak menggunakan TPPU, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Apalagi beberapa bulan lalu Mahkamah Konstitusi sudah mengesahkan bahwa PPNS bisa apa namanya menindak pelaku dengan menggunakan TPPU. Karena memang dengan menggunakan TPPU kita harapkan para pelaku-pelaku kunci yang mempunyai financial backing yang besar ya, keuntungan yang besar dan juga jaringan yang memang lintas negara di mana modal mereka juga besar itu bisa dijerat dengan menggunakan undang-undang anti pencucian uang. Karena kalau kita lihat ya dengan menggunakan undang-undang 5 tahun 1990 itu rata-rata pengenaan undang hukuman badannya itu tidak lebih dari 3 tahun. Jadi kita buat rata-rata itu sekitar 2 tahun, 2,5 tahun gitu. Dan vonis dendanya juga tidak banyak, 100 juta itu maksimal. Kadang 50 juta juga diganti penjara cuma 2 bulan, 3 bulan. Di mana pelaku lebih memilih memperpanjang masa hukuman ketimbang harus membayar misalkan 50 juta ataupun 100 juta rupiah. Nah ini kalau kita menggunakan undang-undang karantina misalkan, itu hukumannya jauh lebih besar. Karena hukuman badannya bisa 8 tahun dan denda bisa lebih dari 1 miliar kalau tidak salah. Jadi penyidik harus kreatif untuk bisa memastikan efek jera itu muncul dari undang-undang yang digunakan kepada pelakunya. Nah ini contoh, ini saya ambil, saya tarik garis 10 tahun terakhir ya, kasus-kasus perkara-perkara operasi penangkapan yang terjadi di kawasan Malaysia. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, dari tahun 2010 itu ada 429 operasi penangkapan yang melibatkan 547 pelaku, di mana barang bukti yang disita oleh aparat ini mencapai sekitar 26.000 item ya, bisa item bisa individu ya, hidup atau mati ya. Nah, barang bukti berupa satwa itu berasal dari 76 famili dan 160 spesies. Nah, ini laut dan terestrial selama 10 tahun terakhir. Nah, ini menarik di sini bahwa memang effort ya upaya penegakan hukum di Indonesia itu meningkat setelah 2014. Jadi 2014 itu adalah masa-masa di mana penegakan hukum di Indonesia itu meningkat untuk satwa. Bahkan di masa pandemi sekalipun itu kalau kita lihat di sini ya, itu di kawasan Malaysia sendiri itu ada sekitar 60 operasi penangkapan. Ini menarik sekali. Ini laut dan darat ya. Di mana memang upaya Indonesia memang sangat tinggi di dalam mencoba untuk menanggulangi kejahatan satwa. Nah ya, tadi yang harus kita improve lagi ke depannya adalah bagaimana supaya meningkatkan jera itu dengan menggunakan undang-undang yang lebih efektif ya untuk bisa memberikan rasa jera kepada pelaku. Karena sebagai contoh untuk misalkan pelaku yang menggunakan modus online ya, itu
meskipun pelakunya di penjara, tetapi ternyata akunnya dipakai oleh anaknya, oleh istrinya untuk meneruskan bisnis mereka. Nah, jadi pelakunya dihukum badan di dalam penjara, tetapi online-nya jalan terus. Nah, itu bisa ditanggulangi ketika kemudian penyidik menggunakan otoritasnya untuk menelusuri aliran dananya, aliran keuangannya, sehingga bisa diblok, bisa di kerugian negara yang terjadi bisa dikembalikan kepada negara. Nah, ini kemudian juga kita lihat di sini. Nah, sebenarnya semakin merah adalah semakin banyak otoritas di wilayah tersebut melakukan operasi penangkapan. Jadi memang tidak menunjukkan seberapa rawan perburuan atau peliharaan satwa, tapi peta di sini adalah menunjukkan seberapa besar effort daripada aparat penegak hukum untuk melakukan operasi penangkapan. Nah, di sini bisa kita lihat Maluku tinggi, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian juga Nusa Tenggara Timur juga sangat tinggi, terutama untuk perkara-perkara terkait dengan satwa dari laut. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ternyata memang effort pemerintah kita juga sudah bagus untuk bisa mencegah perburuan dan peredaran satwa. Nah, kemudian ini adalah perimbangan perkara-perkara yang ditangani di tiap provinsi. Di sini Nusa Tenggara Timur memang tinggi karena banyak sekali kasus-kasus perkara-perkara yang terkait dengan satwa perikanan, satwa laut ya, seperti misalkan hiu paus, kemudian penyu, parimanta, itu banyak kasus-kasus yang ditangani di Nusa Tenggara Timur. Maluku Utara banyak terkait dengan burung ya, nuri dan kakatua. Nusa Tenggara Barat juga terkait dengan perikanan. Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku itu juga banyak dengan burung, terkait dengan burung. Sulawesi Tengah, Tenggara, Sulawesi Barat juga banyak terkait dengan burung juga. Nah, ini kalau kita bicara tentang satwa apa saja sih jenisnya, kategori satwa apa saja yang selama ini sudah disita oleh aparat. Memang mayoritas yang disita dari aparat di kawasan Sulawesi adalah burung ya. Jadi burung itu menempati 61% dari jumlah total satwa liar yang disita oleh aparat penegak hukum. Nah, kemudian berikutnya adalah mamalia. Mamalia itu nomor 2, peringkat kedua, dan setelah itu ada reptil. Jadi burung, mamalia, dan reptil itu adalah kategori kelompok satwa yang memang rawan diburu dan diselundupkan di kawasan Malaysia. Nah, ini contoh-contoh publikasi yang di luar negeri ya. Ini contohnya di Thailand, mereka menangkap pelaku yang mendapatkan burung dari Indonesia juga. Ini contoh lain di Vietnam, di mana mereka di bandara ini, bandaranya mereka menangkap dan menyita lebih dari 300 nuri yang berasal dari kawasan Malaysia. Nah, jadi di situ di dalam kasusnya ada hal yang menarik. Jadi jumlah satunya ada 300 lebih. Nama pengirimnya itu sudah jelas ya, ditunjukkan ke siapa, tetapi otoritas Vietnam juga ternyata mereka tidak bisa bergerak secara cepat untuk menindaklanjuti informasi dari Indonesia. Karena apa? Karena ternyata ketika ditelusuri, penerima satwa dari Indonesia juga adalah ternyata punya hubungan dekat dengan politisi di Vietnam. Jadi sebenarnya kolusi, nepotisme, korupsi itu juga terjadi di negara-negara yang menjadi market dari satwa liar yang ada di Indonesia. Nah, ini contoh juga di Filipina, DNR ya, departemennya lingkungan hidup di sana, mereka juga sudah mengidentifikasi bahwa ternyata beberapa jenis satwa tertentu dari Indonesia itu menjadi prioritas mereka untuk bisa ditanggulangi. Nah, ini mereka menyebutkan di sini yang peta sebelah kiri ini ada beberapa jenis kakatua yang memang diidentifikasi berasal dari Indonesia dan perlu menjadi perhatian ya untuk mereka melakukan penegakan hukum. Yang satu di antaranya adalah effortnya mengembalikan repatriasi satwa-satwa yang sudah terlanjur sampai di Filipina untuk dibawa pulang ke Indonesia. Baik, saya kira demikian Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, semoga bisa memberikan diskusi lebih lanjut dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasan Dik yang cukup lengkap tentang strategi perdagangan satwa ilegal yang tidak kalah rumit dengan bisnis narkoba, saya kira itu. Ya, sekarang kita menuju ke Pak John Tasilin ya. Silakan Pak John. Suara belum, Pak, suaranya.
Suaranya masih belum terdengar. Ya, pakai video media saja. Ya, sudah. Bisa, Pak? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Coba. Halo, iya. Gimana, Pak? Sudah ada suaranya. Oke, makasih, Pak. Baiklah, saya berikan presentasi tentang Angkasi di daerah urban dengan sedangkan berpikir bahwa Angkasi ini adalah objek wisata yang paling mendapat perhatian paling besar di Sulawesi Utara, tetapi perginya ke Tangkoko dan seolah-olah semua orang tahu cuma ada di Tangkoko. Saya setelah ada beberapa paper yang sudah dipublikasi, saya mencoba meringkas itu dengan judul seperti ini. Apakah memang Angkasi ini kalau masih ingin saya sebut sini adaptive strategy or just giving up? Yang saya maksudkan di sini adalah apakah Angkasi itu harus menyerah terhadap situasi yang ada, atau dia punya strategi adaptasi untuk kemudian dia akan bertahan di lingkungan urban. Ada dua teori yang ingin saya perkenalkan di sini dengan cepat, yaitu tentang spesiasi dan endemisme. Spesiasi adalah bagaimana setiap spesies itu memiliki relung ekologinya sendiri. Tetapi kemudian karena ada perubahan lingkungan dalam waktu yang cukup panjang, ribuan tahun, dia melakukan adaptasi, dan spesies ini kemudian menjadi memiliki sifat-sifat genetik tersendiri, tidak berasosiasi lagi dengan yang sebelumnya, dan dia kemudian menjadi spesies baru. Jadi proses seperti ini saya sebut dengan spesiasi, atau lebih dikenal di dunia sains sebagai spesiasi. Proses yang sangat penting untuk bagaimana kita mengetahui terjadinya keanekaragaman hayati di dunia ini. Yang sudah diberi nama ada sekitar 8,7 juta spesies. Dan saya menginterpolasi, bisa-bisa saja kita memiliki ada 100 juta spesies yang ada di bumi ini. Dan mereka itu harus berbeda satu sama lain sampai kita bisa mengatakan dia ini berbeda. Tadi Pak menyatakan bagaimana setiap kali ada orang datang, kemudian dia memberi nama baru. Nah, ini ada satu mekanisme, namanya mekanisme isolasi, yang sangat penting sekali kita mengerti, untuk kita mengerti bagaimana kita melakukan konservasi. Dia melakukan isolasi berdasarkan karakteristik morfologi, berdasarkan perilaku spesifik, seleksi habitat, dan inkompatibilitas genetik. Karakter morfologi misalnya, kalau anjing bulldog misalnya, dengan anjing yang kecil, dia tidak akan dengan mudah untuk bisa melakukan hubungan begitu, karena karakter morfologinya berbeda. Tetapi manusia bisa melakukan itu, menolong dia. Perilaku spesifik burung yang ada di bidadari Halmahera misalnya melakukan perilaku tertentu untuk menarik minat betinanya untuk supaya dia bisa kawin, yang tidak dimengerti oleh ayam misalnya yang hanya menepuk sayapnya di samping pahanya untuk menarik atau untuk berusaha bisa kawin dengan betinanya. Proses ini adalah proses yang sangat penting kita jadikan dasar. Jadi ini adalah yang saya sebut dengan spesiasi. Endemisme, tadi diangkat tentang burung-burung endemik yang menjadi penting, hanya bisa ditemukan di satu tempat yang menjadi daya tarik wisatawan yang sangat tinggi. Ya, terbatas pada satu tempat distribusinya. Bisa saja itu merupakan sisa-sisa dari masa lalu, dia dulunya banyak di satu tempat, tetapi hanya survive di tempat itu. Atau bisa memang dia dari dulu-dulunya, dia ada satu pulau yang bersama-sama dengan ribuan atau jutaan tahun, kemudian dia berpisah dari daratan utama, dia terisolasi. Atau memang dia memang lahir baru, yang saya lahir di tempat itu, terbentuk di tempat itu dalam proses spesiasi. Dua konsep ini akan saya satukan. Saya menyebut itu adalah the voice of nature, suara alam. Kalau kita melihat peta yang dibuat oleh Wallace tahun 1876, sampai saat ini yang dipecah tentang ecoregion of the world dan bioregion of the world, misalnya Olson in 2001, itu tidak berubah banyak. Ini kawasan-kawasan, saya sebut saja di sini disebut neotropik,
Neo-Arctic, Ethiopian Oriental, Australasia, Palearctic, kawasannya tidak berubah dibandingkan dengan apa yang ditemukan di Wallacea. Jadi kita belum cukup waktu untuk kemudian kita bisa merubah ini. Atau bumi yang kita miliki ini memang menyediakan habitat hanya dengan karakteristik seperti yang kita dapatkan dari sains. Kalau saya susun bioregion ini dengan sosial budaya atau ethnic group di dunia, amazingly, dia hampir-hampir overlap. Apakah memang manusia yang menentukan jenis ini? Saya merasa tidak, bahwa manusia atau adat budaya yang kita temukan di dalam di dunia ini itu ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, di mana kita bisa hidup di dalamnya. Jadi kalau kita melihat tempat batas-batas ini, dia hampir-hampir overlap dengan etnik grup yang ada di dunia ini. Kecuali di daerah Australasia ini, kalau kita lihat ini budaya yang warna merah ini, oriental ini, sampai di bawah sini, nah kita punya satu garis nanti yang memisahkan. Nah, sedikit bicara tentang culture, sebenarnya kultur itu, ini saya senang menggunakan kata ini, karena dia menggunakan kata ini semua desain untuk kehidupan eksplisit dan implisit, rasional maupun irasional, non-rasional, yang berada pada suatu waktu tertentu yang menjadi guide, menjadi panduan untuk manusia berperilaku. Jadi segala sesuatu sebenarnya untuk budaya manusia, termasuk sumber daya alam yang kita miliki. Kita memiliki sumber daya alam yang menentukan kepercayaan kita, kebiasaan, tradisi, bahasa, peralatan, pakaian, bangunan, karya seni, dan peralatan itu yang membentuk manusia. Ini saya Teluk Manado. Manado ini bertumbuh dengan sangat cepat. Sudah muncul pencakar-pencakar langit yang masuk. Dan Manado masih dikelilingi oleh vegetasi yang kebanyakan adalah kebun kelapa. Kita akan melihat, kita masuk di situ. Di Indonesia, kembali saya masih mau melihat ini bioregion sosial budaya. Kalau kita membuat provinsi bioregion di Indonesia ini seperti ini, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, lalu kemudian Maluku, Sulawesi, Papua, dengan serta-merta kita mengerti bahwa juga menentukan budaya yang kita miliki di tempat-tempat ini dan kita bisa bagi lebih kecil. Lalu saya melihat ke Sulawesi, daerah konflik untuk bentar ini ada yang daerah yang menjadi konflik yang kita dengan Wallace, yang sebenarnya yang pertama kali mengeluarkan ide ini adalah Weber. Kalau Weber masuk, maka Halmahera tidak masuk dalam Wallacea. Maka kita senang menggunakan Lederer, batas paling timur. Jadi ini sebenarnya tadi walaupun dalam budaya yang kita lihat tadi budaya oriental, tetapi sebenarnya kita ini ada terbagi-bagi, bisa dibagi-bagi berdasarkan sumber daya yang dimiliki di dalamnya. Kawasan yang kita sebut Wallacea yang sedang kita bahas ini, dia memiliki keunikan geologi, di mana ada tiga lempengan besar atau gerakan bumi besar itu menyatu di tempat ini, dari kawasan Asia ada, yang timbul dari permukaan laut, desakan dari Pasifik, lalu kemudian yang dari Australia terbentuk. Oleh sebab itu kita memiliki kekayaan yang luar biasa bagus ini di yang bisa kita jadikan dasar. Tingkat endemisitas yang sangat baik di daerah Sulawesi ini yang tertinggi di dunia, termasuk salah satu yang tertinggi. Jadi di Indonesia itu memiliki level endemisitas yang tinggi, level heterogenitas ekosistem yang sangat tinggi, sejarah geologi yang unik, dan itu merupakan laboratorium global untuk geologi evolusi dan biogeografi. Tadi sudah disebut dengan endemisitas, di Sulawesi itu tingkat endemisitas luar biasa tinggi. Kalau kita ambil burung saja, kita ada 36% endemisitas dan 33% burung dari Indonesia diwakili oleh burung yang datang dari Sulawesi. Angka ini tentu akan lebih besar kalau kita taruh kawasan Wallacea di dalamnya. Ini saya sudah masukkan jenis-jenis yang baru ditemukan dalam laporan terakhir. Sulawesi itu memiliki ekoregion yang tegas, karena kekayaan jenisnya, karena endemisitasnya, dan struktur komunitas, ada satu studi yang sudah kita lakukan untuk melihat itu. Tapi saya kembali menunjukkan ini, kawasan biogeografi yang ada di Sulawesi, yang juga menunjukkan overlap yang sangat signifikan dibandingkan dengan budaya yang ada di sana.
Jadi ini menunjukkan bagaimana budaya di Sulawesi terbentuk karena adanya sumber daya alam yang menyediakan manusia bisa hidup. Kalau kita lihat Yaki juga ini, atau mereka Nigra di Sulawesi, juga sangat overlap. Ini peta etnik dan bahasa, berdasarkan bahasa, dan ini adalah distribusi dari Makaka Nigra. Sangat-sangat hampir overlap dengan semua budaya yang ada di Sulawesi. Kalau kita, yang saya sebut, studi yang kita lakukan, pernah kita lakukan, dan dari TNC dan WWF ini sebenarnya, maka lebih luar biasa lagi overlap yang bisa kita lihat antara kehidupan manusia yang ada sekarang ini, budaya yang kita miliki, dan oleh sebab itu saya berani mengatakan urban yang terbentuk, ekosistem urban yang terbentuk itu sangat ditentukan dulunya oleh sumber daya alam yang tersedia. Saya turun kepada Tarsius. Apakah genus Tarsius ini lahir di Sulawesi? Ini yang dikeluarkan oleh Grove dan Sikel tahun 2010, dan sesudah itu ada tiga spesies Tarsius yang baru dinamakan, semuanya dari daerah Gorontalo sampai di daerah di Sulawesi Utara. Kalau kita melihat distribusi Tarsius ini, yang ada, ini jenis Tarsius, maka sebenarnya kita sudah memisahkan Western Tarsiers, Eastern Tarsiers ini, dan Philippine Tarsiers, dengan genusnya Carlito, Cephalopacis, dan Tarsius. Dan kalau lihat di Sulawesi, di sini ada 12 spesies. 11 spesies Tarsius sekarang yang dikenal, dan kemungkinan kita akan tumbuh terus sampai 16 spesies. Kita rajin ikuti nanti ini, laporan-laporan ini. Jadi ada 3 spesies ini yang dinamakan sejak setelah 2010. Dan yang akan saya bicarakan di sini adalah Tarsius spectrum guskiae. Di Tangkoko, penelitian kami 100 hektar total, dari total Tangkoko itu ada sekitar 8 km bujur sangkar itu, kita menemukan ada 41 sarang. Di Gunung Tumpah ini ada di Manado, sebenarnya tidak gunung juga, itu cuma sebenarnya bukit, itu 200 hektar penelitian kami, kita menemukan 7 sarang yang ada di dalamnya. Ini belum diumumkan ke publik di mana terletak sarang itu. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat distribusi Tarsius yang ada dari laporan penelitian dan pengamatan di lapangan, kira-kira ini siau ini sudah jenis Tarsius tumpara, ini Tarsius sangirensis, dan yang di bawah ini semua adalah Tarsius guskiae. Jadi ini kalau kita perbesar, dari antara Manado dan Bitung, ini Tarsius guskiae ini bisa didapatkan, semua tempat ini adalah kawasan Manado, ini masuk di Manado semua. Jadi yang ada warna ungu ini, ditambah Bunaken dan Marutua, ini di Manado. Di Tangkoko yang terkenal untuk pariwisata, ini semua orang kalau datang ke Tangkoko mesti lihat Tarsius ini. Nah, itu cuma dilihat di Tangkoko pada pagi dan sore hari. Nah, saya lebih zoom lagi ke daerah yang ada di Manado ini. Jadi ini kira-kira ini kota Manado, ini Gunung Tumpah ada di sini, Bunaken, Marutua ada di sini. Dan ini ada yang dilaporkan, ditemukan Tarsius. Dan saya yakin masih ada juga yang banyak tempat lain. Dan sudah akan terbit sebenarnya bagaimana kami bahasa dari Tarsius itu untuk membedakan yang paling tua yang ada di Kelabat, kemudian dia semakin ke arah barat ini semakin tua. Demikian juga semakin ke arah utara semakin tua. Jadi kemungkinan besar dia datang dari daratan kemudian berpisah ke pulau-pulau. Nah, ini di Gunung Tumpah kita temukan bahwa Tarsius itu bersarang ini pada ficus paling banyak, ficus subcordata, benyamina, virgata, myocarpa, tinctoria, dan di Arenga pinnata. Mereka bersarang di rongga dalam jalinan akar dan di bawah tumpukan ijuk. Ini literaturnya ada di sini. Apa implikasinya di daerah urban? Jadi kita akan perlu sebenarnya melakukan identifikasi sarang tidur tangkasnya di Manado dan sekitar. Karena jenis yang kita sebut ini jenis yang vulnerable, dan bahkan ada beberapa penulis menyatakan dia lebih dari hanya vulnerable, dikhawatirkan akan punah. Kita harus identifikasi sarang tidurnya ada. Gunung Tumpah sudah kita mulai, dan kemudian pendekatan citizen science untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pelaporan
kemudian lewat media sosial dan seterusnya ini, kemudian pengembangan ekowisata, Tangkasi jadi umbrella species untuk konservasi ini, pendidikan cinta alam, pelestarian spesies yang lain. Jadi kalau Tangkasi dijadikan key species, adalah key species dari IUCN dan P102 saja 2018, syukur 3 kali dirubah Tangkasi masih masuk dalam daftar itu. Pak Dibi tadi bilang juga ada yang sudah dikeluarkan dari dalamnya dibandingkan dengan PPP 799. Tiga ini adalah hal yang akan dan perlu kita laksanakan. Saya saat ini sedang mencari dana, dan dana itu akan sudah kami aplikasikan, dan ada kemungkinan akan lolos karena dengan alasan bahwa kita akan melibatkan citizen science ini menggunakan media sosial yang lebih intensif agar supaya kita bisa menyelamatkan Tangkasi, dan kemudian Tangkasi itu bisa diamati oleh masyarakat urban sehingga menimbulkan kecintaan terhadap satwa-satwa yang ada. Terima kasih. Kita harus mendengar the voice of the nature. Terima kasih Pak Jun yang mendorong Tangkasi menjadi citizen science tadi ya. Ya ini mohon maaf waktunya agak terbatas ini. Jadi kita mungkin akan kita tambahkan nanti sampai jam 5 karena waktunya agak mepet sekali. Silakan diendri. Diendri dari singkat. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak ya. Bisa dilihat Pak? Bisa. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edi ya, selaku Direktur Probenbos dan juga mentor senior saya dulu waktu di Operasional Alaska, sering komunikasi hingga saat ini. Terima kasih juga untuk tim Probenbos tentunya, dan para pembicara yang luar biasa. Saya tadi mendengarkan cukup luar biasa uraiannya. Kemudian juga tentunya kepada para peserta webinar, saya lihat angkanya masih cukup bagus, bertahan di atas 150 dari tadi awal. Terima kasih banyak sudah bisa standby terus. Oke, kali ini saya ingin mempresentasikan tentang kekayaan hayati di hutan Lambu Sango dan ekowisata di Operation Wallacea. Sebetulnya saya udah 13 terakhir itu kerjanya di Bintan, ya, Kepulauan Riau. Hanya ini saya cerita pengalaman dari 8 tahun saya pernah bekerja di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, termasuk 3 tahun dengan Pak Edi di proyek Bank Dunia. Jadi saya merasa senang kembali lagi diingatkan dengan nostalgia kegiatan saya dulu. Gitu. Ini Mas, karena topiknya tentang Wallacea, jadi kenapa ini saya angkat kembali? Karena salah satu yang alasannya, kegiatan Operation Wallacea ini luar biasa. Jadi walaupun saya sudah tidak di sana, kegiatannya itu masih terus berlanjut dari tahun 95 sampai sekarang, sustainable gitu ya. Hanya yang menghentikan kemarin pas waktu COVID saja, COVID mereka tidak bisa berlanjut gitu ya. Apa nggak bisa ya? Oke, saya coba lagi. Nah, ini presentasi saya pertama tentang Operation Wallacea sendiri, kemudian tentang hutan Lambu Sango, kekayaan hayati, tentang jenis wisata petualangan di Operation Wallacea itu ada ternyata di sana, dan ada ekowisata berbasis penelitian, akomodasi wisatawannya seperti apa sebetulnya, dan konservasi hutan Lambu Sango. Jadi ini semacam apa highlight ya pengalaman saya selama 8 tahun dengan Operation Wallacea. Oke. Ini kegiatan ekowisata yang kita tahu secara umum itu kurang lebih ini orang secara konsep ya, ada manfaat konservasi, edukasi, rekreasi, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Itu secara umum. Namun demikian ada suatu kegiatan ekowisata yang
menurut saya cukup unik. Saya sebut itu ekowisata khusus, karena kalau yang biasa, misalnya ekowisata yang kita tahu pada umumnya, orang datang ke suatu lokasi untuk menikmati alam, budaya, kemudian juga langsung, secara tidak langsung, mereka berkontribusi pada ekonomi masyarakat. Demikian, kemudian sekarang dengan era sosial media dan segalanya, orang bangga memposting dan semikian, itu yang kita tahu secara umum. Nah, ini ada ekowisata yang khusus, sebetulnya sudah berjalan cukup lama di Indonesia ya. Sebelum Operation Wallace itu yang saya kenal ada Operation Relic misalnya. Dia mulai beroperasi tahun 84-an sampai awal 90-an. Nah, cuman sekarang tidak berlanjut lagi di Indonesia. Kemudian Track Force mirip juga sampai awal 90-an ada. Cuma bedanya yang Relic sama Track Force ini dia lebih concern ke masalah petualangan, tapi di sana ada misinya yang menarik itu. Walau pada saat mereka berwisata dengan grup mahasiswa, dengan grup-grup orang-orang muda itu, mereka memberikan sesuatu kontribusi atau kegiatan yang unik. Misalnya membangun atau membangun toilet, membangun membenarkan sekolah, community service lah, kurang lebih semacam itu. Nah, jadi mereka dipersiapkan sedemikian rupa sebelum datang ke Indonesia, ya, orang-orang muda itu, kemudian mereka melakukan praktek. Jadi ada suatu hal yang meaningful experience ya buat para wisatawan itu, tidak hanya menikmati alamnya, ada hal sesuatu yang bisa dibilang jejak yang ditinggalkan, hal yang baik. Nah, kemudian pada 95 Operation Wallace itu unik lagi karena apa? Ini basisnya bukan community service tapi mereka lebih ke penelitian. Karena awalnya Operation Wallace itu mereka organisasi yang spesialis di bidang pengumpulan data, ya, di Inggrisnya awalnya, kemudian datang ke Indonesia, dan luar biasanya berlanjut sampai terus sustainable itu di Indonesia. Ya, ini saya lanjut lagi. Hang terus. Oke, nah ini sudah diterangkan tadi banyak oleh Pak Edi dan beberapa pembicara, cuma nambahkan sedikit. Bahwa ya kita tahu Charles Darwin lebih terkenal dengan teori evolusi, padahal Alfred Russel Wallacea juga sangat berjasa menurutnya. Hanya karena Charles Darwin orang terdidik, punya uang, sehingga mereka lebih dikenal. Sedangkan beliau juga terinspirasi teori evolusinya itu oleh Alfred Russel Wallacea. Nah, oleh karenanya organisasi ini, Operation Wallacea itu menggunakan Wallacea salah satunya untuk mengenang jasa ini Alfred Russel Wallacea. Nah, ini Operation Wallacea sendiri ya. Foundernya itu Dr. Tim Coles namanya. Beliau belajar dua-duanya, darat dan laut. Jadi S1-nya burung, setahu saya, S2 S3-nya itu bidang marine gitu. Jadi ciri khas dari kegiatan Operation Wallacea, mereka bisa berkegiatan di terestrial dan juga marine. Nah, kali ini saya lebih banyak menjelaskan tentang di bidang terestrialnya, karena saya banyak membantu di sana. Nah, yang saya sebut tadi, Operation Wallacea, awalnya itu beroperasinya di Buton, Wakatobi, tahun 95, ya, waktu itu. Jadi udah 37 tahun sampai sekarang, dan masih ada, kalau bisa dicek websitenya. Yang luar biasanya itu, model yang dilakukan di Buton itu bisa berkembang sampai ke 17 negara di dunia sampai sekarang. Nah, saya waktu itu juga, dan di Indonesia, itu tahun 2019 bisa ekspansi ke hutan lindung Sungai Lesan. Saya bantu sedikit waktu itu dengan Pak Edi untuk menyiapkannya, walaupun sudah tidak di Wallacea lagi. Jadi kaitannya dengan topik sekarang Wallacea, kenapa Operation Wallacea itu memilih Wallacea atau Buton Sulawesi Tenggara untuk daerah operasinya? Yang menurut saya, yang waktu itu sering ngobrol dengan para ilmuwan yang ada di sana ya, yang beroperasi, karena bisa dibilang kawasan Wallacea itu seksi dalam artian untuk penelitian ada banyak kemungkinan, misalnya spesies yang bisa ditemukan kalau mereka melakukan penelitian di daerah Wallacea. Kemudian kita tadi banyak membahas di Wallacea itu banyak sekali satwa atau hewan atau flora dan fauna yang endemik ya. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya Wallacea dibantu awalnya itu oleh almarhum Pak Ibnu Sutowo, dulu mungkin tahu beliau pernah menjabat sebagai menteri ya, seperti itu. Nah, ini saya lanjut kemudian
bentuknya seperti apa sebetulnya kegiatan Operation Wallacea itu? Yang unik di sini, pertama, dia biasanya mempunyai paket. Yang uniknya itu, waktu di Buton itu ada 2-8 minggu. Mereka jual gitu. Mau yang paling pendek 2 minggu, 8 minggu paling lama. Nah, yang 8 minggu itu biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang melakukan penelitian. Di dalam penelitian kegiatan itu yang unik itu dibimbing oleh dosen-dosen. Dosen dari luar, dan juga ada peneliti dari Indonesia juga. Waktu itu beberapa yang pernah jadi counterpart dari LIPI, misalnya dari Indonesia juga, Universitas Haulu Uleo juga terlibat di sini. Ya. Mereka bikin, pada akhirnya tentunya kalau penelitian nanti buat publikasi semacam itu. Dan yang terakhir-akhir juga ada beberapa grup yang berasalnya dari pelajar SMA. Ya. Jadi kalau melihat Operation Wallacea, mungkin kita bisa terhubung dengan kenapa waktu dulu Inggris, salah satu negara yang daerah jajahannya atau kolonialismenya luas. Jadi bisa tergambar kalau saya di sini, mereka apa dari anak kecil saja sudah didorong sama orang tuanya dan sebagainya untuk berekspedisi keluar negaranya. Sering, oh mungkin DNA semacam sebentar. Kurang lebih semacam itu. Oke, maaf lagi. Nah, kemudian lanjut ke hutan Lambu Sango ya. Nah, hutan Lambu Sango sendiri ini terdiri luasnya itu 65.000 hektar yang saya akan bicarakan sekarang itu kurang lebih luasnya kurang lebih seluas Provinsi DKI Jakarta atau Singapura lah kurang lebih. Nah, kawasan hutan Lambu Sango sendiri terbagi atas maaf ya, jadi agak berisik di sini. Jadi ada kawasan yang namanya cagar alam Soka Marga Satwa, produksi hutan produksi terbatas, hutan produksi dan yang produksi. Jadi ini daerah pengelolaannya ada di bawah waktu itu BKSDA, kemudian juga pemerintah Kabupaten Bintan. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Jadi ada beberapa status kawasan hutan di sini. Maaf, ini hang, jadi saya harus loncat-loncat nih. Nah, ini kegiatannya. Salah satu kegiatan yang tadi yang 2 minggu itu, kenapa 2 minggu? Ya, minimal mereka, ini dari segi bisnisnya, mereka biar beraktivitas lebih lama tentunya di hutan. Jadi mereka arahkan sebelum mereka melakukan kegiatan ke lapangan, oke, ikut dulu yang namanya jungle training atau kita sebut forest aklimatisasi. Ini kegiatannya juga digarap secara profesional waktu itu. Jadi yang menangani yang memang tahu betul bagaimana adventure digabungkan dengan scientific gitu. Saya di sini waktu itu terlibat memberi pelatihan di bidang scientificnya, penelitiannya. Apa maksudnya memberikan keterangan atau informasi terkait keragaman hayatinya dan teman saya satu lagi yang jadi leadernya itu dari Wanadri misalnya, yang mereka kuat di masalah adventure-nya. Jadi dua hal itu digabungkan menjadi suatu produk yang menarik. Nah, ini paketnya yang pertama 5 hari 4 malam. Apa saja itu? Mulai hari pertama, mereka diperkenalkan secara teori di desa dulu, bagaimana supaya aman di perjalanan, mulai dari perlengkapan, hal-hal yang sifatnya basic. Gitu ya. Kemudian 3 malam 4 hari di dalam hutan. Nah, apa yang mereka lakukan di sini? Belajar hal yang sangat sederhana sebetulnya, tapi untuk orang-orang yang masih mahasiswa itu sangat luar biasa karena ada nuansa apa petualangannya, adventure di sana. Belajar tentang basic survival dari water, food, fire, shelter gitu. Dan yang di sini juga dalam setiap kegiatannya selalu melibatkan guide-guide lokal, porter dan sebagainya. Kita juga libatkan orang, misalnya kolektor rotan ya, yang memang sangat menguasai daerah tersebut. Sehingga beberapa, kalau kita berbicara bagaimana sih makanan yang bisa didapat di hutan, yang bisa dimanfaatkan, nah itu dengan mudah kita bisa tanya ke guide, karena mereka yang lebih tahu daerahnya sendiri. Kita tambahkan, misalnya saya tambahkan dari sisi ilmunya, teorinya sih sebetulnya seperti apa gitu. Kemudian juga terkait demikian, jadi sebelum mereka turun ke penelitian yang lebih spesifik, kita jelaskan
secara umum ya hutan Indonesia itu seperti apa, hutan di Lembu Sangu ini seperti apa, apa saja yang menarik dan lain sebagainya, sehingga setelah mereka selesai mereka bisa bergabung dengan kegiatan penelitian bisa sampai maksimum tadi 8 minggu itu. Nah, ini kegiatan adventure petualangan lainnya ada yang namanya ini Advanced Jungle Survival. Buat yang masih, oh saya ingin ikut lanjut lagi, kita buat paket Advanced Jungle Survival. Kalau tadi Forest Acclimatization bisa dalam jumlah grup besar, 30, 40 dibagi grup-grup gitu ya. Nah, Advanced ini lebih sedikit, maksimal misalnya 12 orang ya. Dan kalau yang Forest Acclimatization, kita yang di depan, peserta yang di belakang. Kalau ini kita balik Advanced itu. Peserta yang di depan, kita yang di belakang. Kita kasih soal dengan peta, silakan masuk ke sini, saya temukan tempat ini. Dan yang menarik juga di sini, kita kasih perbekalan dengan minimal untuk bertahan hidup yang lebih lama. Tentunya dari segi bisnis, menarik di sini. Karena apa, dengan perlengkapan minimal, mereka juga bayarnya sama atau mahal, kayak lebih mahal kayak gitu ya, dalam Advan ini. Tapi ini satu kegiatan yang favorit untuk anak-anak muda, di terutama yang dari Inggris. Nah, ini ada juga kegiatan yang sifatnya gabungan sebetulnya kalau menurut saya, scientific dan juga petualangan penjelajahan. Karena orientasinya dalam pengamatan burung, mereka mencari burung-burung yang sifatnya endemik di tempat yang unik gitu. Kayak misalnya contohnya ini Danau Togo Motonu. Di sini di mana ada bebek, macam-macam daerah yang kita sebut daerah ekoton ya, berbagai tipe habitat, kemungkinan melihat berbagai jenis burungnya lebih banyak. Kalau di dalam hutan, burungnya yang endemik banyak, tapi sulit dilihat karena lebih banyak menggunakan pendengaran, tapi di daerah terbuka lebih menarik. Kita pakai juga mobil seperti ini sehingga lebih exciting waktu itu. Nah, ini ada kegiatan lainnya yang unik di petualangan itu, free climbing. Mereka bayar untuk naik ke atas pohon yang besar hanya untuk mendapatkan pengalaman naik pohon, untuk menikmati view-nya, mengambil fotonya, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang bisa dieksplor. Oke, itu kegiatan, beberapa kegiatan wisata yang sifatnya petualangan. Nah, sekarang saya beralih bagaimana sebetulnya dengan wisata penelitiannya. Ini yang menarik karena mungkin jarang ya konsep penelitian ini di Indonesia. Saya belum tahu bahwa penelitian kok bisa dijadikan sebagai bisnis gitu. Di Operation Wallacea itu core-nya justru itu. Jadi melibatkan para peneliti, terutama dosen-dosen ya dari luar, itu sama-sama untung. Mahasiswa bisa skripsi atau yang hanya membantu disebutnya volunteer, dosen juga bisa ngambil data sampai publikasi seperti itu. Dan untuk saintis Indonesia juga beruntung karena mereka bisa berpartner kemudian melakukan publikasi internasional. Jadi sama-sama diuntungkan waktu itu ya. Nah, ini topik penelitiannya itu ada 3, ekologi, perilaku, dan konservasi. Kalau yang tengah ini tentang monyet, tangkasi, kelelawar, berarti berhubungan dengan ekologi, perilaku, konservasi. Yang ini musang hanya perilaku saja, yang burung dan lain sebagainya paling banyak berhubungan dengan ekologi dan konservasi. Ini dalam penelitian itu fasilitasnya juga cukup sederhana, jadi ada camp-camp di. Nah, di dalam hutan ini Lembu Sangu dibikin transek, di sini ada 6 ya. Masing-masing transek itu panjangnya 3 km ya. Halo, Pak. 3 km. Ya, kemudian di dalam transek ada camp semacam itu. Nah, transek, pemilihan transek ini didasarkan mana yang jauh ke jalan. Ada yang di tengah misalnya Anoa, itu berarti transek yang less disturbance, kurang terganggu oleh aktivitas manusia. Nanti yang menarik dari segi ilmiah juga bisa dibandingkan daerah yang kurang terganggu dengan yang terganggu manusia, bagaimana sih dinamika populasinya. Dan ini dengan transek ini menguntungkan untuk dari segi saintifik karena bisa diukur secara kuantitatif dan bisa dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai penelitian dari berbagai topik. Bisa gantian, misalnya saya yang pegang burung pakai transek, jalur satu, yang lainnya ada monyet, yang dua, nah itu bisa komunikasi seperti itu. Hang lagi. Saya percepat aja, jadi ini burung salah satunya ya. Ada 175 jenis burung yang di sana ditemukan, 17% endemik, salah satunya alasannya karena burung juga bagus sebagai bioindikator. Jadi saya sekilas-kilas saja karena waktu mungkin. Kemudian ini ikan yang menarik ditemukan di sana, dari mulai ikan gabus yang ini di daerah hulu, ini di daerah hilir ya. Kemudian juga ada ikan sidat di sana.
Berat. Kemudian ini bagaimana cara mereka mengambil sampling amfibi, herpetofauna disebut dengan metode faithful trap. Ini yang grafik di bawah jenis dibandingkan dengan jumlah hari, ya. Jadi pada hari kesekian bagaimana penambahan jumlah jenis itu bisa bertambah. Kemudian ini amfibi, ya. Jenis-jenisnya di sini ini data lama, ya, jadi kemungkinan saya belum tahu yang terupdate-nya seperti apa, tapi ada banyak ditemukan di sini 40% jenis reptil amfibi endemik Sulawesi, jadi cukup luar biasa. Tapi yang sesuai dengan disebutkan Pak John tadi banyak sekali endemiknya. Ini salah satu satwa yang sangat diminati untuk yang minat khusus ingin melihat reptil. Nah ini Latu Bemba atau Pit Viper, ya. Ini juga ular yang sangat kecil, tidak berbisa, tapi ini kepalanya di bawah, ini ekornya menyerupai kepala kalau dia merasa terancam. Ini jenis katak, Racoporus monticola, yang memang dia punya polimorfik. Jenisnya sama, cuman bisa beda-beda warnanya. Ya. Nah, ini di Sulawesi, kawasan Wallacea itu tidak ada predator seperti tiger atau cat, ya, yang top predatornya. Sebagai gantinya, makanya di Sulawesi itu banyak ditemukan ular-ular besar, piton. Ini umum ditemukan. Jadi setiap camp, hampir di setiap camp, kita selalu ketemu ular-ular yang besar seperti ini. Burung, bagaimana dengan burung? Banyak juga, ya, yang endemik. Dan saya pikir ini ada suaranya, ya. Nah, ini salah satu burung yang umum ditemukan, endemik, sangat banyak dan salah satu kekhasannya. Jadi kalau di hutan Lambu Sango, saya nggak tahu di hutan lain, di Warasia ada semacam suara seperti ini. Ini setiap kita bangun tidur atau jadi tanpa tahu tempatnya, kalau udah mendengar dulu ini, oh ini di hutan Lambu Sango atau mungkin di kawasan Malaysia. Kemudian juga ada jurang julang ini salah satu yang rangkong yang indah katanya dan memiliki suara, kalau orang wisatawan sebutnya itu barking atau menggonggong, memang seperti anjing mungkin, ya, suaranya seperti itu julang. Oke, ya. Nah, kemudian lanjut ke ini penelitian burung yang dilakukan sekilas, jadi dilakukan metodenya seperti ini dengan transect, berhenti tiap 100 dalam 2 km, tiap 100 meter berhenti. Kemudian kalau di dalam hutan susah untuk melihat burung, kebanyakan harus mendengarkan suara. Jadi oleh karenanya sebelum melakukan penelitian burung biasanya ada training burung dulu. Nah, saya di sana memberikan pelatihan untuk ke identifikasi burung kurang lebih 1 minggu. Bagaimana mengenali suara-suara burung yang umum, sehingga setelah masuk ke hutan bisa melakukan. Ya, data-data burung tersebut kita bisa petakan seperti ini di setiap camp, di mana saja. Jadi sehingga kalau ada turis yang ingin melihat burung jenis tertentu, kemungkinan besarnya ya kita bisa bawa ke camp tertentu, ya, misalnya seperti itu. Yang tadi, ingin melihat kangkareng Sulawesi yang rangkong kecil itu, oke, kita bawa ke camp ini saja, kemungkinan untuk melihatnya lebih besar, misalnya seperti itu. Kelimpahan mamalia kecil, jadi mamalia kecil itu yang di bawah 1 kg di luar kelelawar, ya, luar kelelawar kayak semacam tikus dan semacamnya. Di Lambu Sango pernah ditemukan ada spesies baru di sana, ya. Ini sudah almarhum sekarang saintisnya Nicola Greenwood. Yang menarik dari penelitian ini juga salah satu jenisnya yang di sini, ya, semakin jauh ke dalam hutan, yang jaraknya jadi dalamnya semakin jauh, jumlah kelimpahannya malah semakin banyak. Jenis Andrews ini, ya. Ini hal lainnya yang menarik. Ada temuan salah satu kelelawar yang paling kecil di dunia, ada juga di Lambu Sango, ya, di sini ada hampir sebesar. Kemudian juga inilah salah satu yang menjadikan kekhasan daerah Wallacea, ada kuskus satwa berkantung. Itu jadi kalau di Australopapua kan ada semacam kanguru, walabi, dia punya kantungnya. Kalau di kawasan Asiatis tidak ada satwa yang berkantung. Nah, di Wallacea ini masih kita temui
mamalia berkantung seperti kuskus. Ini yang kecil, kemudian ini yang bear kuskus yang lebih besar. Nah, bisa lagi. Nah, ini tarsius. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak John ya, banyak tentang tarsius. Kalau tarsius, penelitiannya ada grid khusus. Jadi ini 1x1 km dibagi masing-masing kotak ini 100 meter, sehingga kita bisa tahu bagaimana daerah jelajahnya, bagaimana tingkah lakunya, termasuk. Nah, ini kalau untuk mendengar suara tarsius itu seperti apa? Baik bagi yang belum pernah mendengar, kurang lebih seperti ini ya. Itu yang mendesit sangat tinggi itu. Biasanya uniknya suaranya itu dia tidak sepanjang malam, hanya sesekali, tapi yang paling ribut kalau mau melihat tarsius, ini di Lambu Sango, tidak tahu di tempat lain ya, mungkin beda. Jadi itu kalau mau mudah menggunakan tarsius itu pas menjelang mau mereka tidur. Tidurnya itu kan siang, nah, subuh hari, subuh sekitar jam 5:30-6 itulah peluang terbaik untuk melihat tarsius di tempat-tempat betul seperti ini, seperti beringin seperti ini. Jadi dia pas mau tidur itu ribut, nggak tahu mereka sering berkomunikasi untuk berkumpul dan sebagainya. Kalau sudah ketemu siang kayak semacam ini, matanya seperti tidak jelas kabur sehingga bisa diambil dengan jelas ya. Ini makaka, Macreata bunesian, salah satu yang endemik juga ada di Pulau Buton. Penelitian yang dilakukan di sini selain populasi dalam hutan juga crop preying, bagaimana gangguan dia ke tanaman di masyarakat. Anoa, penelitiannya untuk melihat anoa ini sulit sekali karena dia sangat sensitif wild semacam itu, dan anoa kebetulan dijadikan lambang kebanggaan di Sulawesi Tenggara ini kalau kita lihat ya, dan kebanyakan studinya itu dari indirect research, tidak langsung. Jadi ini misalnya membedakan footprint dari anoa ya, dibedakan dengan sapi dan juga dengan babi, sehingga kita bisa tahu sebarannya seperti apa di setiap camp. Nah, ini sama, kenapa disebut camp anoa, yang di tengah-tengah hutan itu yang makin jarang didatangi manusia, camp itu makin banyak ya jumlah jejaknya ditemukan. Ini akomodasinya sedikit. Jadi yang unik dari kegiatan Malaysia ini, kalau kita bicara ekowisata atau wisata secara konvensional, gitu, pemerintah mensyaratkan harus ada atraksi, amenity, accessibility, 3A itu ya. Amenity itu harus desa wisata, demikian standarnya bagus, toilet dan sebagainya. Nah, untuk wisatawan unik seperti ini, dia tidak terlalu membutuhkan hal yang luar biasa, standar. Karena mereka bisa menyesuaikan dengan apa adanya, karena namanya juga ekspedisi. Yang penting dia paling tidak sedikit aja sediakan toilet yang tentunya aman, bersih buat mereka, kemudian juga tempat tidur yang pakai kelambu, udah itu cukup, dan kebersihan tentunya, tidak terlalu harus yang mewah dan sebagainya. Kadang mereka untuk masuk akses yang agak menantang malah lebih menarik buat mereka. Jadi untuk jenis wisata ini tidak, yang namanya infrastruktur itu tidak selalu harus ya. Kemudian, nah ini kegiatan sedikit di program konservasi hutan Lambu Sango. Jadi 2005 sampai 2010 saya ikut kegiatan ya dengan bantu Pak Edi sebetulnya dalam programnya itu, yang saya ingat nih Pak Edi mohon nanti ditambahkan kalau kurang. Di program konservasi hutan Lambu Sango itu ada 5 hal: manajemen pengelolaan hutan, penegakan hukum, pendidikan penyadaran, bisnis pedesaan, dan promosi. Nah, di bidang pendidikan penyadaran salah satunya kita banyak buku ya, dari mulai Misteri Kekayaan Hayati, ini nasionalisme lingkungan yang ditulis oleh Pak Edi, sampai kurikulum muatan lokal dibuat. Bahkan ada yang suatu poster yang fenomenal, kita kasih judulnya itu Paru-paru Dunia di Jantung Pulau Buton, disebar di banyak restoran di sekitaran hutan, dan itu cukup kalau kita bilang branding cukup lumayan gitu efeknya. Jadi Lambu Sango itu paru-paru dunia ya. Kita mulai diskusi dari sana. Jadi banyak material education semacam ini dibuat, dan ini informasinya, kontennya itu didapat dari hasil penelitian tadi, sehingga penelitian operasional Malaysia punya value yang lebih ya, karena hasil penelitiannya apanya bisa dikomunikasikan kepada masyarakat, bahkan dibuat muatan kurikulum lokal saat itu, sehingga orang di sekitaran hutan, pemerintah ini aparat itu pada tahu yang apa yang kita lakukan, apa yang ada di dalam hutan. Kemudian, nah ini pertanyaannya balik ke topik, apakah
ekowisata operation Malaysia bisa menjaga satwa. Nah, kan topiknya sekarang menjaga satwa Nusantara. Kalau kita melihat, ya ini ada istilah juga dalam bahasa Inggris bahwa you cannot manage what you don't measure or you don't know. Jadi kalau yang kita lakukan dari operation Malaysia melakukan survei, bentuknya angka-angka semacam itu adalah manfaatnya untuk memanage salah satu masukan untuk tata kelola. Jadi kita kalau tidak angka, bagaimana kita bisa mengukur berhasil atau tidaknya program konservasi itu. Nah ini juga ada waktu itu studi dari citra satelit bagaimana perubahan hutan di Pulau Buton. Cukup drastis ya. Ini udah jauh 2005, mungkin sekarang udah yang kuningnya lebih banyak lagi. Hanya waktu itu saya belajar waktu itu di tempat yang sering dimasuki oleh kegiatan Operation Malaysia, relatif hutannya aman. Karena itu tadi, masyarakat sudah mendapatkan manfaat. Tahu, oh kalau hutannya bagus, satwanya bagus, turis juga pada datang. Kemudian juga kasus lainnya, kalau daerah itu sering didatangi oleh wisatawan, juga ada polisi hutan, peneliti, dan sebagainya. Orang yang melakukan penerbangan hutan, berburu, dan lainnya segan. Nggak mau kan, nggak bisa sembarangan, karena daerah itu sering didatangi oleh wisatawan. Itu sih salah satu pembelajaran. Nah ini terakhir, achievement dari Operation Malaysia itu apa saja sih sebetulnya? Ini yang terakhir dari 2001, dari langsung foundernya, bahwa ya banyak sekali publikasi dibuat, ya scientific publikasi dalam kegiatan Operation Malaysia di Sulawesi ini. Kemudian juga ada 21 spesies vertebrat ditemukan, $1 juta dari World Bank, tadi Project Bank Dunia selama kalau nggak salah 3 atau 4 tahun gitu. Diinvestasikan di sana. Dan yang baru sekarang ini mungkin kita ada isu perubahan iklim Presiden Jokowi atau tentang COP26, orang sudah mulai berbicara tentang carbon stock, carbon emission. Nah, Operation Malaysia sekarang sudah mulai melakukan arahnya ke sana, penelitiannya, sehingga nanti bisa dipakai oleh pemerintah atau siapapun yang membutuhkan, sehingga bisa membantu lah masalah ke arah perubahan iklim, isu perubahan iklim tersebut. Dan dana yang apa kontribusinya seperti itu. Nah, ini kontak saya saja. Jadi nanti kalau sekiranya ada yang mau berhubungan, silakan. Saya ini secara personal ada dan office, ada juga alamat Facebook, Instagram, dan YouTube-nya, karena saya senang berinteraksi di media sosial juga. Jadi demikian dari saya, uraian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya demikian, Pak Edi. Saya kembalikan ke Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Edi. Edi telah mendokumentasikan berbagai kegiatan kita pada waktu itu ya. Aku tadi juga di antara pemirsa ada yang menanyakan apakah operasi Malaysia masih ada. Memang masih ada, namun selama 2 tahun ini karena COVID memang tidak beroperasi selama ini. Tapi masih ada. Jadi itu ya. Terima kasih, Edi, telah mendokumentasikan berbagai kegiatan kita bersama pada waktu itu ya. Lalu sekarang pertanyaan, sebelum pertanyaan saya akan membahas tentang berapa pemirsa hari ini. Kita ada 200 pemirsa, 170 di Zoom dan 30 dari WA, dari YouTube. Jadi ada 200 peserta, memang agak sedikit mungkin karena ada acara lain ya. Jadi kita sekarang ada menjawab pertanyaan tentang pertanyaan dari Pak Heri, silakan Pak Heri ya, silakan ditampilkan di pertanyaan dari Pak Heri. Ini Mas Heri masih ada atau masih sholat asar, Mas Heri? Siap, sudah gabung, Pak Edi. Siap, ya. Silakan, Mas, menjawab pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih, Pak Edi, dan teman-teman semuanya. Yang saya pikir dengan banyaknya pertanyaan ini, saya pikir ada kepedulian, ya, perhatian terhadap apa yang tadi sudah disampaikan oleh mungkin hampir seluruh narasumber. Ini pertanyaan mungkin yang ada di Google Form ya. Saya juga tadi mencatat ada 2 pertanyaan yang di chat. Ini mungkin saya dahulukan dari Pak Rudi Masturbong, ini mungkin dari dosen Unipa kalau nggak salah ini beliau ini. Yang ditanyakan adalah strategi yang paling efektif di dalam menjaga populasi paru bengkok, terus kemudian berapa lama waktu yang pas untuk evaluasi tren populasi di alam. Jadi kalau untuk strategi tadi memang sudah kita sampaikan ada beberapa poin strategi ya. Saya pikir memang itu adalah kolaborasi
dan masing-masing strategi saya pikir penting ya, dan nilainya hampir sama lah saya pikir, karena semuanya harus dilakukan, mungkin dari sisi perlindungan juga iya, terus kemudian dari edukasi apalagi, terus kemudian dari pengawetan rehabilitasi juga dilakukan secara sinergi semuanya saya pikir. Kalau hanya satu, dua, mungkin yang lainnya tidak dilakukan juga itu tidak akan efektif. Kemudian waktu yang diperlukan untuk, memang kalau untuk mengetahui tren populasi, kita lakukan itu survei kan minimal memang satu kali dalam satu tahun, terus kalau bisa ya dua kali karena tergantung memang anggaran juga di musim hujan dan musim kemarau, sehingga bisa membedakan apa namanya jumlah satwa yang tercatat pada saat pengamatan di lapangan. Kalau untuk yang paling pas ya, karena memang ini untuk mengetahui atau mengevaluasi populasi kita ya minimal 3-5 tahun, karena tren populasi itu juga kita pakai, kita perlukan untuk bagaimana menentukan strategi berikutnya, apakah memang tren itu turun, kalau turun itu diapakan, terus kemudian kalau memang dia konstan ya harapannya ekosistem itu tetap terjaga. Kemudian kalau itu menurun, apa yang harus dilakukan, yaitu berdasarkan data monitoring populasi itu sendiri. Terus kemudian penanya yang kedua dari Aisyah Riyad, untuk monitoring apakah dilakukan di, ya memang kita lakukan di 6 site monitoring di Taman Nasional Agatha Jawi Leluhata, itu sudah rutin kita lakukan. Metode yang digunakan, kita menggunakan variabel circular plot atau metode apa namanya pengamatan pada titik jalur ya, jalur pada titik pengamatan dengan jarak pandang tertentu, dan memang hasil yang didapatkan oleh teman-teman di lapangan itu masih konstan sih. Kalau untuk paruh bengkok di Taman Nasional Agatha Jawi Leluhata, kira-kira dalam satu hektar itu kepadatannya satu ekor. Jadi kalau misalkan kita punya site monitoring itu seluas dalam satu site itu 1.256 hektar. Jadi hasil yang didapatkan sekitar 1,32, 1,37, 0,9, itu yang menandakan bahwa di dalam satu hektar terdapat satu ekor paruh bengkok. Terus kemudian kalau untuk pertanyaan yang di Google Form ini ada Pak Sueb Abu Hanifah ya, dari Bayi Yoref IPB, upaya perlindungan burung dari perdagangan ilegal lewat laut bagaimana perkembangannya. Kalau untuk peredaran di luar kawasan sih sebenarnya ini menjadi tupoksinya BKSDA ya, memang beberapa kali dilakukan upaya pendekatan kepada pihak-pihak terkait, dikumpulkan menjadi satu, di situ ada kepolisian, kemudian ada TNI, ada sektor pemerintah daerah dan lain sebagainya, membuat kesepakatan untuk perlindungan burung paruh bengkok dan burung-burung lainnya yang dilindungi di Maluku Utara. Nah, itu juga mendapat respon yang cukup baik, sehingga memang kalau misalkan memang masih ada apa namanya perdagangan ilegal ya, memang karena jalur-jalur yang dilewati itu sangat banyak, sehingga monitor yang dilakukan atau pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman BKSDA cukup kesulitan. Makanya strategi itu juga dilakukan oleh teman-teman di KSDA. Kemudian yang kedua, Pak Mustari Tepu, Kak Hati di Walasea, itu cukup luar biasa namun kurang. Nah, ini kalau untuk donor ya, funding, memang kita sendiri sebenarnya di Maluku Utara, di Taman Nasional itu hanya ada Burung Indonesia, kemudian ada WCS juga sebenarnya, ada KKI. Dan kalau ini menurut saya ya, kalau menurut saya memang teman-teman funding atau lembaga donor itu lebih tertarik kepada satwa-satwa yang seksi. Dalam hal ini mungkin mamalia besar, kalau saya lihat ada harimau, ada gajah, ada orang hutan, ada komodo, kemudian ada juga badak. Itu saya lihat fundingnya begitu besar. Tapi memang kalau untuk satwa jenis aves ini memang masih minim, walaupun sebenarnya di Papua itu, karena memang selama di Papua ya ada CI, ada WWF dulu, kemudian ada FFI,
Sebenarnya banyak, tinggal kita apa namanya berupaya bagaimana menarik beberapa funding tersebut untuk bergabung bersama-sama di dalam perlindungan di masing-masing site atau masing-masing lokasi. Kemudian kalau strategi di Taman Nasional, tentu saja memang kita masih mencari terobosan-terobosan supaya terdapat beberapa mitra yang akan bergabung dengan kita. Ya memang belum banyak sih sebenarnya. Ada beberapa apa namanya BUMN yang coba kita dekati, ada Pertamina, ada kemudian ada pertambangan. Nah itu juga kita coba dekati karena eranya kita ini untuk berkolaborasi, untuk bersama-sama di dalam upaya perlindungan terhadap apa namanya satwa-satwa yang dilindungi di daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga untuk Mbak Fauziah Almira ya, apakah harga penjualan burung meningkat karena jumlah peminat atau karena populasi makin langka? Kalau untuk peminat saya yakin iya, karena memang perdagangan masih cukup relatif tinggi tadi dari kajiannya burung Indonesia tadi juga masih sangat besar. Tapi kalau langka memang untuk wilayah Taman Nasional sih saya pikir masih konstan ya kalau untuk jumlah satwa tersebut. Tapi kalau untuk di luar kawasan konservasi mungkin nanti perlu kajian lebih lanjut teman-teman di KSDA ataupun mungkin NGO-NGO yang lain. Kemudian selanjutnya untuk yang keempat, untuk Mbak Aisyah dari Unhair juga, apakah ada monitoring khusus untuk paruh bengkok yang sudah dilepas liarkan di alam? Kemudian metode apa yang digunakan? Memang kalau untuk pasca lepas liar ini, kita masih belum secara spesifik melakukan monitoring, cuma memang satwa yang kita kasih tagging, kasih ring, itu setelah dilepas liarkan, ya sampai saat ini belum ada kasus yang tertangkap atau mungkin dikembalikan oleh masyarakat atau mungkin sitaan itu yang ada ringnya itu belum pernah. Ya mudah-mudahan satwa yang sudah kita rilis atau dilepas liarkan itu berkembang biak dengan baik di dalam Taman Nasional. Tapi kalau hanya satu sampai satu minggu memang kita pantau karena kita punya kandang rilis yang permanen tadi memang dipergunakan untuk memonitor pasca lepas liar itu burung kemana sih? Oh ternyata masih kondisi aman dan terbang bebas di situ. Kemudian yang terakhir mungkin untuk Pak Simon, yaitu Simon ini kawan saya juga ini di Wales Major, mengenai tantangan biaya operasional suara paruh bengkok membutuhkan anggaran bulanan sekitar berapa? Untuk biaya operasional kita untuk pakan sehari-hari itu kalau perhitungan teman-teman itu kan dalam satu bulan kita sekitar 7 jutaan ya mungkin untuk pakan, terus kemudian kalau untuk obat-obatan dan biaya gizi bagi satwa itu sekitar 1,5 juta. Terus kemudian kita ada tenaga dokter hewan itu juga dari tenaga kontrak, bukan dari ASN. Terus kemudian ada animal keeper itu kita ada 3, kemudian ada security itu ada 2 lah. Itu gajinya berdasarkan uang minimal regional yang ada di kita. Terus kemudian kalau untuk operasional rutin di dalam langkah pemeliharaan bangunan SPP ini yang masih kita cari karena dari sekitar yang dibutuhkan mungkin 200-300 juta, tapi hanya anggaran APBN itu hanya sekitar ya 30-50 juta per tahun. Nah, itu mungkin tantangan kita ke depan untuk bagaimana kita mencari mitra-mitra yang punya visi yang sama di dalam rangka upaya rehabilitasi burung paruh bengkok di Maluku Utara. Saya pikir itu Pak Edi ya mungkin ya, kalau nanti mungkin ada yang perlu digali ulang nanti akan kita sampaikan. Terima kasih Pak Edi. Nggih. Jadi sekarang ke Devi Nugrahyasto. Mohon maaf waktunya ini mepet sekali. Devi. Jam berapa, Mas? Terus ya.
Ini untuk Dwi, silakan Dwi dijawab. Halo, Dwi. Halo. Halo Dwi atau ke di Andri dulu aja. Jadi Andri dulu. Jadi Andri dulu. Jadi Andri, dia di singkat dulu. Ya. Jadi Andri di singkat dulu aja. Jadi Andri di singkat. Dendi, coba jawab dari situ aja deh, sementara deh, silakan deh. Dari hari apa, Pak? Ada pertanyaan tadi yang saya kirim lewat WA, Kak Adik. Oke. Oh, maaf. Mohon maaf. Tadi saya baca hanya apakah Operation Walasya masih ada? Ya tentu tadi ada, udah dijawab sama Pak Dwi, cuman saya pertanyaannya mohon maaf nih Pak Edi. Saya enggak lihat ini. Oh ini, apakah opan masukannya, apakah studi, apakah sudah ada tempat konservasi khusus kawasan Walasya? Bagaimana membuat paket wisata menginap kita selama? Oke, yang tadi ada atau tidak ada tadi sudah dijelaskan ada ya, jelas semuanya. Cuman kalau dilihat di websitenya sekarang memang nggak bisa dia jual tempat karena masih memungkinkan. Saya lihat fokusnya online jualan kayak gitu, mereka bisa istilahnya virtual tour ke negara tertentu dan lain sebagainya, dan mereka juga ada paket, silakan bisa bayar nanti kalau udah siap bisa berangkat ke berbagai negara, tentunya termasuk di Indonesia. Nah kalau di Indonesia sendiri 2019 yang saya ikuti waktu itu pernah dalam hal survei persiapannya kan kita ke hutan lindung Sungai Lesan, ke hutan Pedi di sana, jadi tempatnya di hutan lindung sana Sungai Lesan, dan kemudian kalau di daerah lautnya di Derawan ya Pak Edi ya, dalam itu 2020 itu hampir jadi lagi balik lagi ke Indonesia, hanya tidak memungkinkan waktu itu yang saya dengar gitu. Mudah-mudahan kita doakan COVID baik, semuanya membaik sehingga bisa beroperasi lagi secara normal ya. Dan tapi yang paling penting juga pelajarannya dari COVID ini, kalau saya ngelihat animo masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata di alam bebas, khususnya kaum milenial, X, Y, Z itu makin meningkat ya. Kalau saya lihat misalnya paket-paket untuk camping dan lain sebagainya udah di mana-mana, dibanding 15-20 tahun lalu itu masih jarang, tapi sekarang udah mulai umum hal semacam itu. Bahkan ada yang saya sebut tadi wisatawan minat khusus, jadi ke tempat-tempat yang memang susah dijangkau misalnya. Nah ini saya pikir ini peluang untuk para tour operator atau yang bergerak di bidang wisata yang di alam bebas, bagaimana ini menggarap hal ini. Karena saya yakin, karena saya sekarang lebih banyak geraknya di wisata ya, dengan teman-teman wisata. Kegiatan wisata ini sangat ada pasarnya, segmennya, sehingga tinggal kita bagaimana masuk ke komunitas tersebut. Salah satu contoh misalnya, kalau kita bisa masukkan komunitas off-road, ada itu masuknya. Malah daerah yang tidak bagus, daerah yang menantang, itu yang dia cari gitu. Apalagi kalau kemudian ada komunitas di otomotif itu namanya camper van. Camper van itu pakai mobil berkeluarga, kemudian dia sambil bawa tenda-tenda. Nah, menginapnya itu dia bisa di mana saja. Tinggal kita bisa mau enggak masuk ke arah dan itu sudah ada komunitasnya. Umumnya mereka perlu kalau ada kontak orang di lapangan yang siap untuk memfasilitasi, apalagi tergabung dengan asosiasi tertentu, biasanya mereka mau ya, apalagi bekerja sama misalnya dengan dinas pariwisata dan lain sebagainya, itu yang secara umum. Nah, lebih lanjut lagi tentunya model scientific opal dan mungkin juga tidak persis seperti itu bisa memungkinkan sekarang. Contohnya ini kesempatannya buat saya, mungkin di sini banyak dari berbagai universitas. Sekarang itu saya juga membimbing di universitas saya ini untuk mentoring di mahasiswa dengan konsep kampus merdeka. Jadi kampus merdeka ini bagaimana si universitas supaya lebih dekat lagi dengan masyarakat, dengan mengerahkan para mahasiswanya, mengabdi di masyarakat. Ini juga salah satu menurut saya bentuk
semi wisata yang ilmiah juga, tapi bisa masuk untuk segmen pasar lokal, ya semacam. Kemudian bagaimana membuat paket wisata penelitian menginap hutan selama 4 hari 5 malam? Ya itu tergantung kita, menurut saya itu kan bisa di adjustment. Dulu kalau saya ya membuat ini paket wisata atau produk wisata itu harus tahu dulu siapa target wisatawannya, misalnya 4 hari 5 malam itu apakah untuk umur berapa, untuk generasi apa, ya. Dan apakah untuk grup perusahaan, untuk family atau apa, baru kita bisa buat. Ya yang di Inggris itu kebetulan animonya ada, memang mahasiswa-mahasiswa di sana seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa mungkin ini DNA dari nenek moyangnya dulu, ya. Kita tahu bahwa Inggris dulu dikenal sebagai negara yang penjelajah kolonial, apa, daerah cakupan jajahannya pan paling luas. Nah, itu menurun ke anak-anak yang sekarang, sehingga kalau dulu orang bisa menaklukkan alam, bisa keliling dunia, bisa menemukan sesuatu, itu merupakan suatu kebanggaan. Sekarang dengan berbagai keterbatasan, makanya orang, yang penting saya bisa bayangkan anak SMA yang masih muda belia, dia udah berani keluar ke negaranya, yang menurutnya itu sangat berbeda lingkungannya, dan tidak apa, resikonya cukup tinggi. Contohnya misalnya, kalau digigit nyamuk, serangga, buat sebagian besar dari kita kan tidak masalah. Tapi kalau untuk mereka, untuk orang Eropa, karena alamnya beda dan lain sebagainya, itu kadang-kadang menjadi sesuatu hal yang serius. Misalnya kalau mereka sangat takut dengan malaria, mereka dengan melawan kekhawatiran itu, mereka bisa lakukan, itu suatu hal yang kebanggaan. Itu yang dijual sama Operation Wallace, ya, karena memang pasarnya ada di sana. Nah, demikian kalau kita bicara tergantung ini kita mau garapnya kemana. Nah, kalau di Operation Wallacea itu yang menentukan, karena mereka memang orang yang memasarnya, orang yang langsung ada di negaranya. Nah, yang banyak sekarang itu kesulitannya kan sekarang kita ingin memasarkan, orang yang memasarkan kita kepada langsung ke yang orang luar di negaranya, itu biasanya agak susah, sehingga kita harus berpartner dulu biasanya. Karena untuk orang Eropa atau negara luar, mereka lebih dipercaya kalau mereka sendiri yang menjual. Jadi jalurnya semacam itu. Tapi untuk kondisi sekarang, masa COVID sekarang ini, kan kita tidak ada pilihan, ya. Maksudnya harus sementara ini menggarap dulu pasar domestik. Nah, ini salah satunya bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Kalau saya lihat, itu peluangnya ada gitu. Karena animo generasi muda sekarang ini untuk melakukan misalnya wisata, sport tourism, itu ada. Bersepeda dan lain sebagainya makin banyak kelihatan. Dan yang dimasuk hutan pun saya pikir ada juga ke masuk ke pendidikan. Tinggal kita mencari spesifiknya obat partner yang siapa, jaraknya kemana, nah, perlu ada kajian dulu. Mungkin itu Pak, ini dari saya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Mas banyak. Sekarang ke Dedri, ya, ke Dedri. Baik, terima kasih Pak Edi. Masih, ya. Mohon maaf tadi tidak bisa saya angkat. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Pak Matius, ya, tentang apakah komposisi dari apa saja komposisi dari pelaku yang sudah ditangkap, ya. Jadi kalau berdasarkan dari data-data penangkapan yang ada selama ini, itu memang mayoritas dari pelaku yang ditangkap itu adalah level menengah ke bawah. Jadi ada penampung burung, misalkan, ya, ada penampung hiu gergaji, ada penampung dari karapas dari penyu, gitu. Jadi itu yang paling sering ditangkap, dan itu memang mayoritas berada di luar area penangkapan dari satwa itu. Jadi itulah sebabnya kenapa kemudian perlu dikembangkan upaya-upaya pencegahan kejahatan, ya. Tidak hanya melalui patroli, tapi juga melalui misalkan sosialisasi, melalui investigasi, melalui misalkan penggunaan teknologi, ya, misalkan kalau misalkan di perairan laut, ya, memakai drone ataupun mengaktifkan pos-pos jaga, interdiction ataupun pengecekan seperti itu memang perlu dikembangkan untuk bisa memastikan satwa tidak terlambat sampai dalam kondisi mati, baru kemudian ada upaya penegakan hukum, dan kan sudah istilahnya setengah terlambat. Gitu. Nah, satu lagi yang kemarin, yang tadi saya sudah ungkapkan juga bahwa yang paling penting juga adalah bagaimana
memastikan pelaku kunci, ya, pelaku kunci itu bisa tertangkap. Dan itu memang perlu kerja kolaborasi dari berbagai pihak, ya, berbagai lokasi tempat terjauh. Karena kalau kita bicara tentang low level traffickers, ya, pelaku level bawah itu memang tidak jauh dari lokasi penangkapan satwa. Tapi kalau kita bicara tentang siapa yang memberikan pendanaan, market akhirnya di mana, maka itu akan terkait dengan wilayah lain. Ada wilayah-wilayah yang berada di otoritas yang ada di bawah otoritas lembaga lain. Itulah kenapa tadi kerjasama multi-pihak penting untuk memastikan pelaku-pelaku kunci itu yang berada di luar wilayah itu bisa juga ikut ditangkap sehingga memberikan efek jera dan memberantas jaringan secara lebih besar lagi. Dan juga kalau terkait dengan masyarakat tradisional, saya pikir dari pemerintah lebih Taman Nasional ataupun BKSDA bisa lebih tepat menjawabnya, ya, karena ini kaitannya dengan regulasi yang diberlakukan untuk kegiatan penangkapan dan juga pemanfaatan satwa baik dilindungi atau tidak, yang untuk subsisten. Jadi kalau kita kategorikan di sini, yang pertanyaan nomor dua tentang kalau masyarakat tradisional menangkap satwa untuk konsumsi sendiri, apakah diproses hukum? Nah, itu terkait dengan motif subsisten poaching. Jadi perburuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Saya masih melihat bahwa kalau dari realitanya ada, saya masih melihat ada semacam dispensasi bagi masyarakat pedalaman, ya, memang mereka sangat bergantung pada alam untuk bisa memanfaatkan satwa untuk kebutuhan protein. Tapi memang kalau kita bicara tentang Sumatera, ya, itu memang tidak ada yang memburu harimau ataupun gajah atau badak untuk dimakan. Gitu. Jadi masyarakat pedalaman pun sudah paham ketika mereka melihat ataupun tahu harimau badak gajah, artinya mereka tidak boleh. Tapi kalau di daerah Kalimantan atau Sulawesi, kita memang kadang masih sering melihat, mendengar ada perburuan anoa, perburuan makaka, itu memang untuk kebutuhan buat mereka bertahan hidup. Kemudian sosialisasi saya pikir sudah jauh-jauh hari, ya, Pak Matius, ya, karena kalau kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yang di mana perlindungan dan pengawetan satwa dan tumbuhan itu dikeluarkan oleh Pak pemerintah melalui Permen tahun 1999, itu artinya sosialisasi dilakukan sejak tahun itu sejak undang-undang itu disahkan. Nah, memang kita kembali lagi, Pak, kalau kita bicara tentang low level traffickers, pelaku-pelaku di tingkat tapak, pemburu dan penampung lokal, itu memang seringkali alasan yang sering terdengar oleh aparat itu adalah mereka tidak ataupun kurang ada sosialisasi. Meskipun sebagian di antara memang sebenarnya itu alasan saja. Tapi kalau di level penampung ataupun penampung atas, ya, ataupun eksportir, mereka pasti paham bahwa itu boleh atau tidak diperdagangkan. Karena mereka harus mengurus izin yang akan memastikan apakah jenis itu boleh diperdagangkan, boleh diedarkan, boleh diekspor, atau tidak boleh. Jadi, kalau penampung ataupun eksportir satwa bilang, saya tidak tahu ini dilindungi tidak, itu pasti bohong. Tapi kalau pemburu, ya, mereka memang kita sadari wilayahnya juga sangat luas Indonesia, ya, pasti ada sebagian dari mereka yang memang tidak ataupun belum mengetahui. Contohnya begini, saya pernah keliling di Kaltara, Kalimantan Utara. Hampir sebagian masyarakat pedalaman sana, mereka tidak tahu kalau Trenggiling itu dilindungi. Tapi kalau kita bicara tentang Jawa ataupun Sumatera, itu sebagian besar masyarakat sudah paham bahwa Trenggiling itu tidak boleh diburu dan dipermanfaatkan. Nah, itulah perbedaan-perbedaan wilayah, keterisolasian wilayah itu sangat menentukan upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan. Kemudian untuk pertanyaan dari Muhammad Arafah, ya, bagaimana cara memutus mata rantai perdagangan ilegal satwa dalam kondisi teknologi yang semakin canggih yang mendukung perdagangan ilegal tersebut? Nah, ini menarik sekali pertanyaannya. Kalau saya bicara tentang online trafficking, ya, memang penyidik, ya, misalkan PPNS atau penyidik kepolisian ataupun penyidik bea cukai ataupun karantina, mereka memang harus dibekali dengan teknik-teknik investigatif yang memang mendukung pembongkaran modus-modus yang dikembangkan oleh pelaku yang menggunakan teknologi canggih. Jadi sekarang kita kenal juga, kan, ada digital forensik. Jadi digital forensik itu adalah supaya kerja investigasi yang ditujukan untuk bisa mengungkap informasi-informasi, data-data digital yang ditinggalkan oleh pelaku. Jadi jejak digital itu sangat penting dalam membongkar online trafficking ataupun perdagangan dengan platform online. Nah, kalau penyidik atau PPNS tidak dibekali dengan keterampilan di dalam digital forensik, mereka akan kesulitan di dalam mengungkap
modus online trade gitu. Atau misalkan ketika penyidik tidak dibekali dengan apa kemampuan untuk following money ataupun mengikuti uang dari kegiatan ilegal pencucian uang, maka ya tidak akan terdeteksi bagaimana cara mereka bisa mengidentifikasi ini uang beredar dari perdagangan ilegal satu ataupun dari perdagangan legal. Itu harus bisa diidentifikasi dengan skill yang ada. Ini yang harus dikembangkan ke depan ya, karena kita tahu sekarang eranya itu Indonesia tidak lagi, sudah tidak, kalau kita bicara 10 tahun kebelakang misalkan ya, itu memang jumlah penangkapan di Indonesia 10 tahun kebelakang ya, itu masih sedikit. Tapi sekarang itu ratusan penangkapan setiap tahunnya. Jadi suatu hal yang mudah buat aparat kan tuh bisa menemukan ataupun menangkap pelaku. Nah yang sekarang satu step yang lebih tinggi lagi yang harus dilakukan adalah bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana menggunakan pendekatan yang bisa lebih memberikan efek jera. Jadi kalau pelaku korupsi itu dimiskinkan, maka pelaku illegal wildlife trafficking juga harus dimiskinkan. Dengan apa? Dengan menelusuri jejak keuangan ilegal mereka dan memastikan hukuman yang ada itu sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. Saya ambil contoh misalkan ya, di Sumatera Utara, beberapa tahun lalu, 5 ton terenggiling ya, yang harganya miliaran rupiah, itu pelaku hanya dihukum 1,5 tahun dan denda 50 juta rupiah. Itu sangat kecil sekali. Karena apa? Karena hanya menggunakan Undang-Undang 5 tahun 1990. Tapi kalau misalnya penyidik mau menggunakan ataupun mampu menggunakan tindak pidana pencucian uang, maka saya yakin hukumannya juga akan lebih tinggi dan denda yang diberikan pun akan memberikan efek jera juga. Jadi memang cara-cara itu yang sekarang harus dikembangkan. Kemudian apa namanya pertanyaan terakhir dari Pak Birawa TNIL. Perdagangan dan peredaran TSL ilegal masih marak ditemui di Provinsi Maluku Utara, khususnya jenis burung paruh bengkok. Berbagai cara preventif, preemptif, sampai represif telah dilakukan. Sosialisasi, koordinasi di tingkat lapangan sampai pimpinan juga sudah dilaksanakan. Kira-kira solusi konkret bersama untuk permasalahan ini bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi, kejahatan satwa itu adalah crime, ya. Jadi, kejahatan. Sama seperti kejahatan narkoba, kejahatan pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Artinya apa? Itu tidak akan pernah berakhir selama opportunity itu ada terus. Jadi kalau misalkan kita bilang, kenapa kok kasus satwa tidak pernah turun, tidak pernah berhenti? Karena memang ini kejahatan. Gitu kan? Jadi salah satu pendekatan yang memang harus dilakukan adalah kolaborasi multi pihak, multi lembaga. Karena apa? Karena memang kejahatan ini adalah tidak hanya satu rantai saja, tapi berbagai macam rantai. Ya. Jadi dari rantai perburuan sampai rantai pasar itu ada macam-macam level pemburunya. Mulai dari pemburu, penampung, ada perantara, ada calo, ada pendukung finansial, ada pengamanan, ada eksportir. Kan? Nah itu harus disasa bersama-sama dengan berbagai macam lembaga yang punya otorisasi dan punya kewenangan yang berbeda-beda. Nah, jadi saya pikir satu pendekatan yang sekarang juga sudah bagus dilakukan di Indonesia ya, itu adalah bagaimana bea cukai, karantina, KLHK, kemudian kepolisian, kemudian TNI juga bersama-sama bisa menanggulangi sesuai dengan kemenangannya ya, peluang-peluang, indikasi-indikasi kejahatan yang ada di wilayah mereka. Nah, saya yakin dengan pimpinan-pimpinan kita kan sudah bersepakat ya, ada Kapolri, ada Ibu Menteri KLHK, ada Panglima TNI, tahun lalu sudah bersepakat bahwa kejahatan satwa liar adalah kejahatan yang serius. Sehingga siapapun yang melakukannya itu harus ditindak dan ada kerjasama yang serius juga. Bahkan Kementerian Kehakiman, Mahkamah Agung, sekarang setiap tahun mereka melakukan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan. Jadi kasus-kasus satwa, kasus-kasus lingkungan, itu hanya boleh dilakukan oleh, divonis oleh hakim-hakim yang telah mempunyai sertifikasi sebagai hakim lingkungan. Tujuannya apa? Supaya memastikan bahwa hakim yang memvonis pelaku itu paham tentang kasusnya, paham tentang modusnya, paham tentang kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan para pelaku. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana kolaborasi multi pihak itu tidak hanya menyasar pada upaya penegakan hukum, tetapi juga sampai ke level yudisialnya, level memastikan bahwa pelaku itu juga akan dihukum berat dan memberikan efek jera. Saya pikir demikian Pak Edi, pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih. Terima kasih banyak Edi. Sekarang yang terakhir ke Pak John Tasirin. Pak John ada di sini? Halo Pak John? Halo Pak John?
apa masih ada di sini, Pak Juan? Halo, Pak Juan Tasirin, halo. Ada? Oke. Jadi karena tidak ada, sekarang kita tutup. Mohon maaf, ini sudah sangat lambat sekali. Biasanya kita langsung jam 5, sekarang jam 5.12. Terima kasih banyak atas perhatiannya kepada rekan-rekan semua yang telah setia mengikuti sampai selesai. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di acara berikutnya. Rumpun Bahasa Indonesia insya Allah akan terus-menerus menghadirkan webinar-webinar yang menarik dan narasumber-narasumber yang menarik semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.